Lut, itu dari Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi dari halaman gedung teleskop CAIS di Observatorium Bosca. Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat dan bergembira dimanapun teman-teman berada. Ya, kita bertemu kembali dalam program daring Observatorium Bosca. Kali ini Bosca menyapa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di Observatorium Bosca melihat kondisi dan aktivitas terkini yang ada di Observatorium Bosca. Selain itu, Mas Yusuf dan Bu Nana juga sudah siap untuk bercerita banyak tentang Observatorium Bosca dan juga tentang kabar terbaru astronomi. Tidak lupa, Mas Yusuf sudah menyiapkan pengamatan matahari. Jadi, walaupun cuaca di Observatorium Bosca agak mendung nih, Uh, kita yakin Mas Yusuf sudah punya banyak hal dan menyiapkan gambar-gambar yang bagus tentunya untuk diceritakan kepada teman-teman. Tapi kita berdoa bersama semoga cuacanya semakin membaik ya. Teman-teman yang ada di YouTube uh, silahkan berkomentar di kolom. Sudah ada pasukan dari Observatorium Belska juga yang akan menyapa dan menyambut teman-teman di kolom chat YouTube ya. Baik. Kita eh, langsung saja masuk ke menu tur pertama kita hari ini, ya. Nah, jadi gedung teleskop Chais atau Kupel itu berada di sebelah barat eh, kompleks observatorium Bosca. Kita bisa lihat halaman yang cukup luas di sebelah kiri saya, kemudian juga tidak lupa di sebelah kanan saya juga ada beberapa bangunan yang merupakan... Eh, tempat tinggal dari beberapa staf di Observatorium Bosca, termasuk saya ya. Dan tidak lupa ini barangkali yang dinanti-nantikan oleh teman-teman gitu ya. Jadi eh, pepohonan, bunga-bunga yang ada di Observatorium Bosca beberapa juga sedang eh, berkembang begitu ya. Nah, rumah teleskop Cais ini beratap kubah dan biasanya dapat teman-teman kunjungi saat berada di program kunjungan ke Observatorium Bosca. Nah, namun pada pagi ini saya akan mengajak teman-teman untuk menengok kondisi teleskop CAIS secara virtual. Yuk, kita masuk. Nah, banyak yang datang ke sini kemudian berfoto di depan kupel, mengunggahnya ke sosial media dan kemudian menyebutnya berfoto di depan Observatorium Bosca. Nah, sebetulnya itu pernyataan yang salah ya, karena Observatorium Bosca merupakan sebuah kawasan seluas sekitar 8 hektar. Nah, sementara gedung ini adalah satu gedung spesifik sebagai rumah teleskop, menyimpan instrumen yang paling besar yang ada di Observatorium Bosca, teleskop CAIS, gitu, di mana kita sudah ada di dalamnya. Nah, kupel diartikan eh, dalam bahasa Belanda sebagai kubah, karena memang atap gedungnya berbentuk kubah. Nah, teleskop CAIS adalah teleskop yang khusus dipasang dengan karakter sistem optik ganda. Artinya sebetulnya dalam satu tabung itu ada dua lensa utama. Dua lensa ini akan bisa bekerja secara simultan, mengamati satu objek yang sama, tetapi melakukan dua pekerjaan yang berbeda. Teleskop ini mulai beroperasi di Observatorium Bosca pada tahun 1928. Jadi memang termasuk teleskop yang klasik yang ada di Observatorium Bosca. Nah, teleskop Cais akan bisa mengamati objek langit melalui jendela di atap kubah. Jendelanya sedang dibuka, tetapi tidak full ya, hanya sedikit saja karena kita takut cuacanya berubah eh, cukup cepat gitu ya. Nah, Pak Schumacher, arsitek dari gedung kupel ini membuat rel yang menopang atap kubah ke dinding bangunan. Rel ini ditujukan agar atapnya bisa berputar 360 derajat. Nah, atap yang bisa berputar ini mengizinkan teleskop untuk bisa melihat objek di seluruh area langit. Jadi, tidak perlu membuka atap secara penuh ya untuk bisa mengamati objek langitnya. Oke. Luar biasa ya. Jadi memang pada tahun 1920-an teleskop ini tergolong sebagai teleskop yang sangat canggih pada zamannya. Bangunan yang bagus, teknologi yang canggih, teleskop yang besar itu adalah satu hal yang membanggakan bagi Observatorium Bosca pada tahun 1920-an. Oke, kita bergerak ke area lain yang ada di gedung kupel. Nah, di gedung kupel ini dilengkapi satu ruangan kecil yang digunakan oleh para astronom untuk bekerja. Selain melakukan pengamatan, astronom juga akan bekerja di tempat yang lain. Nah, kita masuk ke dalam ruang pelat kita namakan. Jadi, ruang kecil ini sekarang dimanfaatkan untuk menyimpan beberapa koleksi buku antik yang dimiliki oleh Observatorium Boska dan juga menyimpan banyak sekali koleksi pelat fotografi. Jadi, sebelum era kamera modern, astronom e, melakukan perekaman data astronomi melalui media kaca pelat. Nah, jadi Uh, sekarang ini, plat fotografi merupakan uh, harta yang sangat berharga sekali, menyimpan warisan ilmiah yang sedang kami upayakan untuk dipreservasi melalui proses digitalisasi. Oke, okay, kita cukupkan tur, kita di uh, Kupol, barangkali ya. Nah, memasuki uh, usia operasional ke-94 tahun, teleskop Cais yang ada di dalam kupel ini masih dalam kondisi yang baik dan berfungsi sebagai laboratorium pengamatan astronomi. Ya, akibat ini datang dari tangan-tangan terampil para teknisi kami dan juga para astronom kami yang memang sangat giat melakukan pengamatan. Nah, pada dua tahun selama pandemi ini. Secara khusus waktu uh, ini kami gunakan untuk melakukan pemeliharaan dan sedikit renovasi uh, gedung kupel. Ya, teman-teman bisa lihat sedikit ya apa yang terjadi di atap uh, gedung kupel. Nah, upaya pemeliharaan dan renovasi ini kami lakukan khususnya dalam menyambut 100 tahun Observatorium Bosca pada tahun 2023. Jadi, kita doakan semua berjalan dengan lancar nah kembali ke masalah kunjungan banyak sekali yang sudah bertanya apakah sudah bisa datang ke observatorium Bosca. nah untuk menjawab lebih uh, lanjut pertanyaan ini kita coba undang Bu Nana uh, bergabung bersama kita ya. halo Bu Nana selamat pagi. selamat pagi mbak Yatni apa kabar? mudah-mudahan sehat. selamat pagi Bu Nana. apakah selamat bisa pagi. mendengar suara saya? Saya bisa mendengar suara Mbak Yati. Mbak Yati bisa mendengar suara saya, sepertinya belum belum terhubung. Jadi, baik, oh. Bu Nana, selamat pagi. Suara oh, saya belum yeah. masuk, kayak ini. Oke, okay. uh, Bu Nana, uh, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Orang-orang sudah rindu untuk datang ke observatorium Boska, tapi ternyata observatorium Boska masih tutup. Nah, apa yang cerita apa di balik uh, masih tutupnya observatorium Bosca ini Bu Nana barangkali Bu Nana bisa menceritakan lebih lanjut. Uh, terima kasih banyak Mbak Yatni. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar. Um, ya kita memang uh, ingin sekali bisa uh, menerima teman-teman dari manapun juga untuk berkunjung ke observatorium Bosca. Sayangnya, memang kondisi kita masih belum stabil, dan itu membuat observatorium Boska masih sangat berhati-hati. Mohon maaf, mungkin kembali ke Bayat, nih, sebentar. maaf tadi sedikit terputus teman-teman, Observatorium Bosca ingin sekali menerima kunjungan umum seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun sayang sekali, kita masih amat sangat perlu memperhatikan keselamatan, kesehatan kita semua. Karena tamu-tamu kita kebanyakan adalah anak-anak sekolah. Bisa ratusan per hari, tapi juga bisa kunjungan-kunjungan yang sifatnya lebih pribadi. Keluarga-keluarga dalam kelompok kecil. Nah, untuk pengaturan yang baik untuk pengaturan yang uh, sistematis untuk semua kita mengupayakan agar semuanya disiapkan oleh sebab itu kita menunda untuk membuka observatorium bosca untuk kunjungan umum sampai kita sungguh-sungguh siap dan ini juga bergantung pada uh, kebijakan institut teknologi bandung yang menjadi rumah dari observatorium bosca ini nah tetapi teman-teman uh, sekalian Observatorium Boska ingin tetap bisa uh, menjaga tali silaturahim dengan semua untuk bisa menyambung rasa, menyambung asa dengan semua. Oleh karena itu, selama uh, kami tutup untuk <coughs> pandemi ini, kita tetap menjalankan kegiatan-kegiatan utamanya penelitian, pendidikan yang dapat dilaksanakan secara daring teman-teman uh, sebagian besar sudah tahu bahwa observatorium Bosca semenjak satu setengah tahun yang lalu sudah menjalankan satu program yang namanya kelas daring astronomi. Nah teman-teman uh, kita yang hadir di kelas-kelas tersebut bahkan uh, di tempat-tempat yang tadinya kita tidak pikir kita bisa hadir uh, walaupun secara online ya bahkan dari Sumatera sampai ke Papua ada sekolah-sekolah yang Sangat uh, ini dapat kita pergi kunjungi. Nah, jadi kita upayakan agar uh, observatorium Posca bisa hadir lebih banyak, uh, lebih sehat, menjaga agar kita semua tetap belajar astronomi dengan lebih menyenangkan hadir untuk semua. Nah, itu mungkin Mbak nih ya, saya kembalikan ke Mbak Yatni. Baik, terima kasih Bu Nana. Semoga keadaan semakin membaik dan kita kembali siap untuk menyambut kunjungan teman-teman ke Observatorium Bosca ya. ya utamanya keselamatan dan uh, kesehatan menjadi prioritas kita bersama. Baik, melanjutkan tur kita, kali ini saya sudah berada di area tengah kompleks Observatorium Bosca dengan kupel ada di belakang saya. Jadi area ini biasanya teman-teman akan lewati saat teman-teman menuju kupel. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada beberapa bangunan jadi uh, wilayah kompleks perkantoran perpustakaan dan juga ruang kerja dari staff di sini juga teman-teman bisa melihat ada salah satu fasilitas astronomi kami yaitu teleskop radio begitu ya nah ini taman-taman di sini dalam keadaan yang sangat baik sekali dirawat oleh uh, para staf di observatorium bosca nah di sebelah kiri saya juga ada beberapa uh, ruangan dalam satu gedung terhubung begitu ya di ujung sebelah sana adalah uh, bengkel teknik fasilitas penting di observatorium bosca tempat di mana para teknisi kami bekerja memastikan instrumen dalam keadaan baik dan siap digunakan nah kemudian satu ruangan lainnya yang barangkali beberapa teman-teman sudah pernah masuk ke dalamnya ini adalah ruang ceramah, ruang di mana kami menyambut teman-teman yang datang ke Observatorium Bosca dan menyajikan ceramah populer astronomi. Nah, dikarenakan kunjungan ditutup, kami juga melakukan sedikit renovasi dan perubahan terhadap ruang ceramah. Kami mengubah ruang ceramah kini menjadi studio. Studio ini tempat di mana dilaksanakannya program-program daring dari Observatorium Bosca. Nah, kelihatan kan, Bu Nana sebetulnya sedang ada di ruang studio. Di ruang studio juga sekarang sedang ada Mbak Lutfi di belakang layar komputer memastikan semua koneksinya berjalan dengan lancar. Di sebelah yang lain juga ada Mas Reski, teman-teman PVLM pasti mengenal baik siapa Mas Reski ini. Oke, nah, Bu Nana, terkait program-program daring sebetulnya. Eh, uh, Bagaimana proyeksi ke depan program daring Observatorium Bosca? Siapa saja sebetulnya yang bekerja di Observatorium Bosca dalam melaksanakan pendidikan masyarakat? Ah, terima kasih mbak Yatni. Ya, seperti tadi kita di awal sudah mulai tunjukkan bahwa program daring astronomi menjadi keharusan sesuatu yang dibutuhkan. Uh, tentu saja pandemi mendorong kita untuk menyiapkan itu dengan lebih cepat. Tapi kita tahu, dengan teknologi dan keinginan untuk selalu terhubung, selalu uh, updated, membuat kita uh, merasa bahwa memang program daring ini harus kita siapkan. Nah, jadi kita di Boska um, menyiapkan tim yang tadinya uh, menerima kunjungan secara langsung, disiapkan untuk bisa menjalankan uh, program secara daring. Nah, menyiapkan program secara daring. Uh, bukan hal yang otomatis siap karena kita sudah biasa ceramah menghadapi tamu langsung lalu kita daringkan saja. Nah, ternyata tidak demikian, perlu infrastruktur spesifik, perlu kemampuan dari SDM yang uh, siap untuk menjalankan program daring secara teknologi tapi juga uh, memastikan bahwa engagement, keterlibatan ke kita dengan dengan para pendengar dengan para pemirsa itu sama baiknya sama kualitasnya. Nah, eh, apalagi yang kita bisa hadirkan dalam situasi kunjungan eh, langsung, seringkali orang eh, terburu-buru cuma punya waktu sebentar, Wah, nanti harus jalan lagi kemana Kena ke perahu, mau ke farmhouse, ke lain-lain tempat di sekitar Lembang sini. Nah, tetapi dengan eh, eh, dan akibatnya membuat hal-hal uh, 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 yang kita bisa tunjukkan dengan lebih rinci, lebih nyaman, cerita-cerita yang bisa sampaikan dengan lebih uh, tertata dengan baik itu seringkali menjadi ter, terkesampingkan ketika kunjungan-kunjungan uh, dilaksanakan dengan terburu-buru. Nah kunjungan-kunjungan online di lain pihak kita bisa siapkan agar kita bisa lakukan itu dengan nyaman. Nggak perlu macet-macetan untuk datang ke boska, untuk cari parkir, dan lain sebagainya. Dan itu membuat kunjungan uh, online seringkali punya dampak yang lebih uh, mantap dari sisi penyampaian substansi astronomi, tapi juga membuat orang punya kesan yang lebih baik, kesan yang lebih mendalam tentang hal-hal astronomi yang sebetulnya memang ingin teman-teman pelajari ketika datang ke boska. Saya pikir itu, Mbak Yatni apakah itu kunjungan umum maupun uh, kunjungan ke sekolah secara daring pada akhirnya ternyata uh, lebih efektif, lebih efisien walaupun kita juga mengakui bahwa Observatorium Bosca memiliki fasilitas outdoor yang menyenangkan yang seringkali membuat orang ingin datang ke sini. Tapi sepanjang yang di yang difokuskan uh, adalah kebutuhan substansi astronominya Insya Allah kita bisa sampaikan itu bahkan dengan lebih baik. baik terima, itu mungkin. Ya, ya, terima nih. kasih Bu Nana. Bayang sekali cerita-cerita baru terkait uh, program pendidikan astronomi secara daring ini ya Bu Nana ya. 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 Tentu saja tantangan baru uh, kita mencoba hal yang baru ada saja selalu pelajaran-pelajaran uh, yang perlu ya, kita iya. kita evaluasi kembali ya. Mm -hmm. Nah tapi semoga melalui berbagai program dari ini kesempatan untuk saling terhubung dan belajar tetap bisa berlangsung dengan baik. Ya. baik melanjutkan tur kita sudah ada Kak Gilang yang siap menyebut dari area lain observatorium boska di observatorium boska. Halo Kak Gilang. Halo Kak Yatni. halo Bu Nana. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat Kayatni. Baik silahkan ajak teman-teman untuk berjalan-jalan. Siap. Halo teman-teman semua, saya sekarang berada di sisi barat, sisi timur, sisi timur di Observatorium Bosca. Nah di sisi timur ini ada beberapa rumah teleskop, ada enam rumah teleskop. Kita akan mengunjungi tiga di antaranya. Nah salah satunya yang pertama di belakang saya ini, Uh, rumah teleskopnya kecil karena memang tidak ditujukan di, tidak ditujukan untuk dikunjungi publik, jadi khusus untuk penelitian. Uh, kita namakan teleskop ini Gau-ITB. Uh, ini teleskop ini merupakan hasil kerjasama antara dua institusi. Gau adalah Gunma Astronomical Observatory dan ITB adalah Institut Teknologi Bandung. Uh, kita lihat dalamnya seperti apa. Bagian atapnya kita bisa buka seperti ini. Uh, kita bisa masuk lewat pintu. Nah, di dalamnya ada sebuah teleskop diameternya 11 inci atau sekitar 28 cm dan di belakangnya dipasangi alat untuk bisa menangkap spektrum warna dari benda langit. Nah, di dalam ilmu astronomi, jika kita bisa mengetahui pola terang warna di berbagai panjang gelombang spektrum warna tersebut, kita bisa mengetahui uh, fisika lebih dalam mengenai benda langit tersebut. Berikutnya adalah rumah teleskop Stevia. Stevia adalah singkatan dari Survey Telescope for Extrasolar and Variable Stars. Nah, jadi bisa mendeteksi perubahan cahaya dari bintang-bintang. Jadi beberapa bintang-bintang ada yang cahayanya berubah-berubah dan ada baik uh, sepertinya belum uh, transmisi gambar agak terputus dari uh, wilayah timur teleskop ya bu nana jadi kalau tadi oh sudah kembali halo mas halo pak Gilang halo halo kayak tadi, nih apakah sudah menangkap putus? gambar saya ya sekarang oh. sudah kembali ah. terlihat ada di depan Stevia Silahkan dilanjutkan ya tadi itu adalah teleskop Stevia jadi, ukurannya sama di belakangnya dipasang kamera, ya, supaya bisa mendeteksi perubahan cahaya dari bintang-bintang. Baik, kita berikutnya ke teleskop yang spesial, kita akan mengunjungi Gedung Surya. Nah, sama seperti namanya, Gedung Surya ini berisi teleskop yang dikhususkan untuk pengamatan matahari. Seperti apa? Ya, kita berjalan menuju Gedung Surya. Nah, gedungnya di sebelah sini. Gao dan Stevia itu bentuknya memang berbeda dengan teleskop Chais ya, jadi memang kedua teleskop tersebut uh, datang pada era yang berbeda dengan Chais ya. Sudah teleskop modern begitu ya? betul mas? sekali kayak ini. Ya betul sekali. Jadi untuk mengendalikan dua teleskop yang saya ceritakan sebelumnya tidak perlu banyak interaksi, uh, intervensi hmm. dari manusia, sedangkan untuk yang teleskop Chais tadi perlu banyak dari campur tangan manusia ya untuk mengendalikannya kayak ya. Tenaga nasi. Nah sekarang sudah. Hmm. Ya, betul. Tenaganya nasi. Sekarang, saya sudah sampai di depan gedung Surya. Saya akan buka pintunya seperti apa di dalamnya. Yuk, kita masuk! Wah, nah, bentuknya lorong seperti ini. Nah, jika kunjungan publik sudah dimulai, nah, ini bisa dijadikan salah satu spot untuk pengunjung. Jadi, pengunjung masuk lorong sini di sebelah kanan dan kiri disediakan poster-poster berisi informasi tentang matahari. Wah, jadi, ini banyak ilmu-ilmu dalam poster ini yang bisa kita dapatkan, ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan melakukan pengamatan matahari menggunakan teleskop yang ada di atas ini. Nah, jadi ada sebuah ruang dalam gedung surya ini, berupa uh, berisi komputer yang bisa mengendalikan teleskop. Nah, kita akan coba masuk ruangnya seperti apa. nah ini adalah komputer pengendali teleskopnya jadi teleskopnya sudah ah, cukup otomatis ya bisa dikendalikan lewat komputer di sini tampilannya seperti ini dan kita akan naik ke atas seperti ini teleskopnya jadi teleskop ini terdiri dari empat tabung teleskop masing-masing tabung teleskop ini diarahkan sejajar ya supaya bisa mengamati satu titik yang sama yaitu matahari saat ini diarahkan ke matahari tapi sayang sekali cuacanya sedang mendung tebal semoga nanti akan semakin membaik nah bisa terlihat atap cair juga sudah kelihatan juga dari sini oh iya nah ini tampilan sekitar jika kita berada di lantai atas gedung surya seperti ini sekitarnya. Jadi kita berusaha tidak ada pohon yang menghalang ya kayak nih. Iya. Baik, nah di Gedung Surya ini juga rumah untuk teleskop yang sering teman-teman uh, apa gunakan saat PVLM, yaitu Boska Robotik Teleskop ya, Kak Gilang. Ya, ini betul apakah sekali. ini, ini ada penampakan pelan -pelan BRT pelan -pelan. nih, yang sedang kita lihat? Ya, betul sekali. Dalam gedung surya ini ada dua pilar teleskop. Salah satunya untuk teleskop surya, dan salah satunya untuk boska robotik teleskop yang teman-teman lihat sekarang ini. Oke. Karena sedang tidak digunakan, optiknya kita tutup ya, menggunakan penutup. Hmm. Ya, Terima kasih banyak, uh, Kak Gilang, atas tur teleskopnya. Nah, Bu Nana, setiap teleskop di Observatorium Bosca memiliki karakteristik masing-masing. Ukurannya berbeda-beda, ya. dan biasanya juga mengemban pekerjaan yang berbeda. Pada awal pendirian, kita mengetahui Observatorium Bosca dikenal banyak melakukan penelitian di bintang ganda dan juga bintang variabel, gitu ya. Menentukan posisi, mencari tahu proses fisika yang ada di dalam bintang. Nah, bagaimana geliat penelitian astronomi saat ini, Bu Nana, khususnya eh, pada masa pandemi? Apakah ada dampak yang cukup besar terhadap aktivitas di observatorium Bosca? Oh uh, ya, baik terima kasih uh, Yatni. Saya pikir uh, pandemi ini membuat observatorium in Bosca seperti yang lain-lain juga di seluruh dunia memikirkan lalu apa yang harus kita kerjakan <laughs> selama kita tidak bisa ber Uh, interaksi langsung dengan banyak orang, nah, tentu saja, itu memberikan kita kesempatan uh, lebih banyak hmm. untuk memikirkan apa yang semestinya kita kerjakan, uh, uh, mengejar ketinggalan, hmm. uh, mencapai tujuan-tujuan yang baru, mendefinisikan bahkan cita-cita yang selama hmm. ini tidak terpikirkan oleh kita. Nah, jadi untuk penelitian, kita uh, punya waktu lebih banyak, jadinya. Uh, untuk mengembangkan peralatan, mengembangkan keahlian-keahlian baru, jadi ketika tadi saya sebut mengejar ketinggalan, itu sebetulnya kata yang abstrak, ya, secara teknis sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita mendefinisikan memahami betul apa yang menjadi tantangan baru di dalam sains astronomi, lalu kita memilih, kita bisa ikut yang mana dengan cepat, karena banyak sekali yang berkembang di dalam dunia astronomi bukan hanya jumlah tetapi uh, jenisnya. Hmm. Nah, oleh karena itu kita perlu memilih observatorium bosca punya fasilitas seperti apa, mana yang bisa kita kembangkan dengan relatif cepat untuk bisa mengejar ketinggalan ketinggalan. Jadi kita pilih itu dengan baik dan kita siapkan Sdm-nya. Nah, dengan itu beberapa penelitian jadi kita unggulkan, hmm. misalnya saja. Tadi disebutkan tentang pengamatan bintang variabel, bintang yang berubah-ubah kecerlangannya disebabkan oleh apa? Bisa memang bintangnya secara fisik berubah, akibatnya kecerlangannya berubah-ubah. Tapi bisa juga karena dia digerhanai oleh sistem planet hmm. yang beredar, akibatnya dia terang redup. Hmm. Nah itu jadi pengamatan eksoplanet menjadi menjadi salah satu pekerjaan penting di sini. Tadi. Disebut misalnya pengamatan matahari menjadi menarik karena kita punya filter baru. Nah teman-teman yang ikut Instagram kita mungkin lihat ya gambar-gambar spektakuler baru dari teleskop yang mengarah ke matahari. matahari. Kita juga masih melaksanakan pengamatan yang sifatnya insidentil seperti nova, pengamatan okultasi, gimana benda langit itu bisa tertutup oleh benda yang ada di depannya dan membuat kita bisa mempelajari secara sangat detail hmm. fitur permukaan dari benda yang ter yang menutupi tadi. Jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sudah kita siapkan, tetapi dengan berkurangnya kegiatan langsung dengan pengunjung kita jadi punya waktu lebih banyak termasuk menyiapkan pengamatan hilal dengan lebih sistematis mungkin itu salah satu saja di, beberapa saja dari mm -hmm. banyak hal yang kita kerjakan ya. ya jadi memang banyak sekali topik penelitian yang dilakukan observatorium bosca ya dan ternyata pada dua tahun terakhir ini uh, memberikan kesempatan yang uh, baik untuk dilakukan banyak pengembangan dan ya. uh, penelitian ya. baik nah tadi bunda sempat cerita uh, salah satu topik penelitiannya adalah matahari ya kita punya fasilitas baru untuk mengamati matahari. Beberapa hasil pengamatannya juga sudah kita bagikan kepada teman-teman melalui Instagram. Uh, kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk melakukan atau melihat apakah kita bisa melakukan pengamatan matahari bersama Mas Yusuf ya. Halo Mas ya. Yusuf, sudah bisa bergabung dengan kami? Ya, ya halo Mbak Yatmi, halo Bu Nana. Halo. Ah, apa kabar? Teman -teman. Kabar baik. Ini, uh, Baru saja dari luar, pegang-pegang kamera, masih keringetan. Oh, ini. jadi kameramen kita pagi hari ini juga Mas Yusuf ya, ternyata. Ya. Selain eh. ada di balik teleskop, ada juga di balik kamera. Oke, okay. gimana kabar matahari kita saat ini, Mas Yusuf? Baik, kabarnya sekarang mendung total. Nih kayaknya masih malu-malu. Nah, tadi pagi sempat cerah sekali. Jadi sampai ya. jam 8 pagi itu cerah sekali, biru langitnya. Tampaknya ini malu-malu ke teman-teman semua. Iya, kita pikir mau cerah terus hari ini ya. Iya. <laughs> <laughs> ya, instrumennya sudah siap, pengamatnya sudah ya. siap kembali lagi. Semua ditentukan oleh cuaca. Iya, jadi ya memang salah satu apa itu uniknya pengamatan itu ya, karena kita uh, selalu bergantung juga pada alam. Iya, mm -hmm. ya, tapi apa nih Mas Yusuf pasti sudah sudah punya bahan yang lain yang bisa disampaikan iya. kepada teman-teman ini iya, barangkali potret potret kemarin ya ini potret tanggal 21 Juli jadi dua hari yang lalu ya dua hari yang lalu dua hari yang lalu nah ini masih oh. uh, ngos ngosan keringetan <laughs> ini. Yeah. ini. Kalau dia ngos-ngosan itu menunjukkan bahwa sebetulnya observatorium Bosca ini luas sekali, Luas sekali betul. <laughs> Tadi iya. jarang dari kupu ya. ke teropong <laughs> matahari keluarkan energi yang lumayan. Ha? Iya, ini ini saya mau masuk ceritanya dari ini sebenarnya ini panas yang kita rasakan, panas yang rasa saya rasakan sebenarnya kalau kita pikir-pikir dan renungkan sekarang sebenarnya datang dari sebuah bola gas yang jaraknya 150 juta kilometer dari kita sebuah bintang e, induk kita e, satu-satunya bintang yang bisa kita nikmati e, energinya dengan sangat bagus yang akhirnya apa membuat kehidupan kita bisa berlangsung jadi seluruh kehidupan di dunia ini karena energi dari bola kuning bola oranye yang sedang teman-teman lihat ini Hmm. apa nah, sebetulnya yang dilihat sekarang ini Mas Yusuf? Nah ini adalah e, gambar matahari kalau kita melihat langsung hanya dengan filter e, yang meredupkan cahayanya karena cahaya matahari itu sangat berlimpah e, sangat banyak justru kita tidak boleh langsung melihat matahari itu jadi kita perlu menggunakan penapis khusus untuk melihat matahari biasanya kita beli beri nama ND5 Neutral Density yang artinya meredupkan seluruh energi matahari paling tidak 100 ribu kali 100 ribu kalinya baru kita iya. bisa lihat permukaannya seperti ini ya permukaannya seperti ini ya secara aman nah eh, jadi kalau teman-teman punya kamera DSLR atau punya teropong biasa atau bahkan punya kacamata matahari, kira-kira penampakan matahari, kenampakan matahari akan terlihat seperti ini. Jadi ada bo bo apa, bola oranye kuning, kemudian kadang-kadang di sini ada bisa lihat ya oh. ada warna lebih gelap, gelap, -gelap. daripada gelap-gelap. Ini bukan debu di kamera, tapi uh -huh. ini adalah uh, sebuah fenomena di, di matahari yang dinamakan bintik hitam, bintik matahari. Maaf. Bintik matahari, bintik matahari ini matahari. biasanya uh, temperaturnya lebih rendah dibanding daerah sekitarnya. Nah, uh, kalau kita perhatikan, kalau boleh saya zoomnya mungkin agak pecah di teman-teman. Uh, hmm. Tapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa bintik matahari itu seperti ada yang bagian lebih hitam, lebih gelap. Kemudian ada yang lebih agak kabu-abuan. Nah, ini istilahnya sama dengan istilah Gerhana nanti kita cerita Gerhana juga ya ada istilah umbra dan penumbra nah bagian hmm. yang gelapnya itu kita beri nama umbra sementara bagian yang lebih terangnya Terang. yang masih gelap tapi lebih cerah itu kita beri nama penumbra jadi sama dengan eh, cerita Gerhana hmm. kemudian teman-teman mungkin lihat di sini saya nggak tahu resolusi mungkin terkompresi di YouTube, tapi kita bisa lihat bulir-bulir dari granulasi. Nah, granulasi ini adalah uh, sebuah apa itu interaksi medan magnet dari matahari. Jadi uh, sebenarnya matahari itu adalah sebuah bola gas plasma yang aktif sekali. Jadi bukan mungkin kalau kita melihat sehari-hari ya itu matahari, wah kayaknya gitu-gitu aja, hanya begitu terbit tenggelam. Uh, tertutup awan tapi sebenarnya matahari itu aktif sekali uh, bintik matahari yang kita lihat yang hitam-hitam ini itu terus berubah bentuknya dari hari ke hari hmm. nah dan tentu saja karena rotasi karena bola-bola gas matahari ini kita, dia juga berotasi jadi dia akan uh, posisinya berubah ya Oops. Oops. halo wah oh, kayaknya terputus dari dari gedung surya. Baik, Bu Nana. Tadi Mas Yusuf cerita Wah, panas dari keringat panas <laughs> yeah. akibat jalan-jalan di Boska ini sebetulnya datangnya dari matahari. Ini sebetulnya kan mengingatkan kita betapa dekatnya kita dengan matahari. Kehidupan yang ada di bumi, keseharian kita yeah. sebetulnya erat sekali dengan matahari ya, Bu Nana. Yeah. Yeah. Yeah, tadi uh, Mas Yusuf cerita tentang keaktifan matahari sebagai bintang hmm. dan seringkali kita uh, itu luput dari perhatian kita, begitu ya? Karena kita lihat, kita jarang sekali menatap langsung ke matahari, memang kita tidak sebaiknya lakukan itu karena silau, berbahaya. Tapi kita yang ada di astronomi punya cara untuk mengamat matahari secara langsung, ada filter dan lain sebagainya. Dan kita yang di astronomi lalu melihat matahari sebagai bintang, segala macam keaktifannya yang bisa ditampilkan di permukaannya kita ikuti. Nah tadi Mas Yusuf cerita bahwa matahari itu berotasi. Kita bayangkan saja ada bola api besar, dan dia bergoyang sudah barang tentu tidak ada yang bisa stabil di permukaannya. Dia seperti bola uh, seperti dinamo yang bergejolak begitu dengan tadi medan magnet yang ya kekuatannya tinggi sekali. Dan kalau tadi uh, ditampilkan foto ini Mas Yusuf ini sebetulnya mewakili satu lapisan saja pada ya. permukaan hmm. matahari ya belum beberapa Betul. lapis ya. nanti ya. mungkin Mas Yusuf akan ceritakan juga. Iya, ya, iya. Jadi uh, yang, ya. yang go, kita lihat go. sekarang ini adalah uh, lapisan fotosfernya. Oh. Jadi lapisan lapisan <coughs> matahari yang uh, paling terang. Jadi ketika ketika uh, foton itu sudah masuk daerah ini dia sudah mulai lepas. bisa kemana-mana. Jadi ya sudah lepas sekali, sudah bebas sekali, sudah E, tidak berinteraksi dengan materi-materi lainnya. Jadi e, hampir seluruh energi itu datangnya dari lapisan fotosfer ini. Hmm. Nah nanti Bayarti mau ya? Nah, e, selain, bayar timo, hmm. ya. Oh, ya selain hmm? selain bintik matahari, e, ya kita juga mengenal ada beberapa fenomena yang datang dari matahari, hmm. mungkin ya seperti ya. prominensa dan flare gitu. Nah e, apakah ya. kita bisa melihat juga? melalui ya. nah, teleskop yang ada di Bowska ini. Betul. Jadi tadi eh, Kak Gilang itu sudah cerita bahwa di atasnya ini ada empat teleskop mm. sebenarnya. Nah mm. yang kita lihat sekarang itu adalah panjang gelombang putih. Nah eh, peristiwa prominensa dan apa eh, yang flare. lainnya itu flare tidak bisa kita amati pada eh, lapisan fotosfer karena mm. saking terangnya lapisan fotosfer ini itu um, apa itu uh, menyilaukan Mengalakan. seluruh ya. Ya, mengalahkan seluruh cahaya dari lapisan lainnya. Mm -hmm. Nah kalau boleh saya tunjukkan ini lapisannya ya ini sekilas saja buat teman-teman lihat saja. Ini ada lapisan uh, dari inti kemudian ada zona konveksi zona radiasi lalu ada uh, yang kita lihat sekarang fotosfer. Nah uh, ada lapisan di atasnya yang temperaturnya lebih tinggi. Nah, kenapa lebih tinggi kita juga belum tahu. E uh, intinya ada ada sebuah lapisan di atas lapisan fotosfer di mana temperaturnya tiba-tiba naik ya bisa sampai 20.000 derajat Celcius. Uh, sementara di lapisan fotosfer bisa hanya bisa 6.000. Nah, karena tiba-tiba panas atom-atom itu tiba-tiba mendapat tambahan energi, itu yang menyebabkan elektronnya tiba-tiba uh, apa itu teraksitasi, uh, excite ya, hmm. lepas, dan itu yang akhirnya kita bisa amati pada panjang gelombang tertentu. Nah, uh, ada dua panjang gelombang yang bisa kita lihat, uh, panjang gelombang hidrogen Alfa dan satu lagi yang agak uh, di daerah biru ada kalsium. Nah. Uh, ada beberapa fenomena yang tadi Bayat nih bilang. Nah ini misalkan ya teman-teman bisa lihat. Ini ada, ini kalau saya melihat gambar ini campur aduk rasanya nih Bayat nih. Uh, ya betul. Antara, Bikin saya terharu. <laughs> antara kagum, antara takjub, uh, takut, kebayang aja ada sebuah bola gas yang ternyata sangat aktif. Ada berbagai macam. Ini. Dari gambar ini aja bisa apa? Bisa cerita banyak ya. Ada hmm. prominensa yang tadi mbak Yatni bilang ini yang prominensanya sebuah apa itu? Uh, loop materi uh, keluar dari permukaan. Kemudian hmm. uh, kita lihat kalau di piringan, kalau dia di, di pinggir ginis itu namanya uh, prominensa. Se sebenarnya hmm. peristiwa yang sama juga terjadi di permukaan lainnya. Ini misalkannya, hmm. ini sebenarnya juga prominensa, hmm. tapi terjadi pada sisi karena tiga dimensi kan ya matahari bola hmm. nah ini prominensa juga tapi lebih tepatnya istilahnya kita beri nama filamen kalau di dia dalam piringannya <tuh> <tuh> Ya jadi kalau dari nah. sini Mas Yusuf kalau boleh menyela sedikit hmm? jadi ya, penting bu? konfigurasi antara kita dengan matahari jadi bagian mana yang akan tampak seperti dia keluar gitu kan dari permukaan, mana juga yang kita tampaknya uh, terproyeksi karena kita ada di ya, sisi yang, yang membuat si filamen tadi itu kelihatan ada di permukaan sementara peristiwa yang sama kalau dia muncul di sepertinya di tepian begitu betul. dia kelihatan keluar nah perkaranya kan kalau permukaan bola sebetulnya nggak punya nggak punya batas ya tepi ya betul <laughs> ya jadi kita bergantung pada kita melihatnya dari mana saya pikir apa namanya bisa melihat matahari secara penuh begini membuat kita punya perspektif yang yang hmm. beragam tentang matahari. Ini foto yang ya. luar biasa Pak Yusuf. Terima kasih banyak ya. kita dikasih kesempatan. Nah kemudian uh, mungkin teman-teman ini bisa melihat ini seperti ada rambut-rambutnya gitu, ada serabut-serabutnya. Nah itu adalah yang ya, yang sering kita sebut dengan spikula sebenarnya. Seperti bulu fur gitu ya, seperti bulu bulu hewan gitu ya. Uh, dinamis sekali nah bahkan kromosfer itu sebenarnya datang dari warna spekula ini kromo itu kan bu, warna ya dulu ya. orangnya karena karena orang itu hanya bisa melihat panjang panjang gelombang putih e, jadi lapisan kromosfer itu hanya bisa kita amati saat gerhana teman-teman mungkin pernah lihat foto gerhana matahari total jadi ada warna-warna ungu ini warna-warna ungu ini sebenarnya datang dari lapisan kromosfer karena karena berwarna mereka beri nama kromo ya. Jadi peristiwa yang sama sekarang kita bisa mati tanpa gerhana dengan menggunakan filter tertentu. Jadi kita sekarang menge menggerhanai mataharinya terus sebenarnya. Nah, peristiwa yang sama ini spikulanya ya, spikula yang tadi warna uh, agak keunguan itu. Iya. Yep. Yep. berbicara tentang <tuh> di matahari itu besar sekali gitu ya hmm. ada gambar yang bisa me, 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 memperlihatkan berapa skala ukuran dari fenomena ini dibandingkan ya. dengan dengan bumi Mas Yusuf Iya, kebetulan beberapa hari yang lalu itu sempat ada prominensa yang Ukurannya luar biasa, luar biasa sekali. Mungkin saya nggak tahu ini sempat kita upload di. Ya, RGC, RGC, RGC. saya RGC. pamerin ke seluruh dunia <laughs> masih. Nah, <laughs> ini ada sebuah prominensa yang wah tinggi sekali dari kalau biasanya hmm. kalau dibandingkan dengan prominensa biasanya tidak tidak setinggi ini ya. Nah ukuran bumi itu hanya bola kecil ini saja. Jadi prominensa yang kemarin itu bisa sampai 6-7 kali ukurannya bumi. Hmm. Nah kalau kita lihat sebenarnya ukuran seluruh matahari itu bisa buat satu juta bumi di dalamnya jadi memang kecil yeah. sekali ma besar sekali dan dan perlu kita ingat bahwa matahari ini di alam semesta sebenarnya bintang yang biasa-biasa saja ya. Yeah. Jadi, Jadi masih banyak bintang-bintang yang ukurannya dalam, yang saya, lebih besar, gitu ya? Saya merinding lagi nih ngomong. <laughs> Tapi itu pas lah buat kita. Kalau kita dikasih matahari yang lebih besar, kita mungkin agak-agak gosong, gitu ya. <laughs> Kalau dikasih matahari yang kecil, kita kedinginan. Jadi, alhamdulillah serba hmm. pas. ya. <laughs> <laughs> Kalau <liat>, mikirnya antroposentrik. <laughs> ya. Kalau lihat gambar ini, itu perlu perlu waktu, gitu ya, untuk untuk bisa memikirkan dulu gitu ya, meresapi dulu. Sebetulnya ya ukuran bumi segitu itu 7 miliar manusia ada di dalam yeah. situ gitu ya. yeah. Ribut aja lagi. <laughs> Ribut aja. <laughs> Baik, wah, luar biasa sekali. Terima kasih, uh, Mas Yusuf ya. Kita berdoa. Nah ini oh. ada ada apa lagi nih? Nah ini saya ingin cerita. Ini uh, kita ambil hmm gambar mataharinya cukup lama, kira-kira hmm. 30 menitan gitu. Kemudian kita animasikan selama 30 menit itu ternyata yang tadi spikula spikulanya itu sudah ya. sudah bergerak-gerak ya. Jadi spikula itu memang ordernya pendek, biasanya 5 sampai 15 menit umurnya itu sudah sudah berganti lagi bentuknya. Nah termasuk prominensa yang seperti terlihat pohon beringin ini ya itu seperti hmm. bergerak-gerak gitu ya karena memang matahari kita yeah. memang sangat yep. aktif jadi e, dinamis sekali hmm. e, bahkan e, dua hari yang lalu itu kita bisa amati ini dari dari SDO. teleskop angkasa SDO e, kita bisa amati ada sebuah flare nah sayangnya dua hari yang lalu itu ini kami tidak deteksi sebab kami masih, uh, apa tadi, yang gambar flare itu. Nah ini, kami masih memonitor flare, apa maaf, bukan flare, uh, prominensi yang sama. Minta. Nah sementara kejadian flare itu terjadi di daerah lain. Ya prominensinya itu di daerah yang ini tadi ya. Hmm. Flare-nya terjadi di daerah Ini ada sebuah ledakan uh, di matahari, bukan ledakan seperti yang kita bayangkan ya, ada letupan gitu nah energinya mungkin akan sampai beberapa hari lagi materinya Maaf. Hmm. ke bumi ke bumi hmm. ya. ya berbicara energinya sampai ke bumi ada yang akan berubah tidak bunana dari fenomena yang kita amati ini ya uh, bergantung pada besar energi yang pada hmm. akhirnya tiba di permukaan bumi kan ya hmm. uh, dia bisa berupa radiasi cahaya saja tapi juga bisa ada material yang terbawa yang orang sebut sebagai coronal mass ejection hmm. nah itu biasanya, apabila badai mataharinya uh, ekstrem, ada uh, beberapa kejadian di masa lampau, di mana uh, cukup besar energi maupun materi yang tiba di bumi, sehingga merusak sistem yang menggunakan elektromagnetik di bumi, jejaring listrik, jejaring uh, komunikasi, biasanya cepat sekali hmm. terganggu. Nah, ketika orang sudah uh, mempelajari matahari dengan dengan lebih baik hmm. memper, memperhatikan perilakunya seberapa sering dan sekarang ada pengamatan-pengamatan yang begini jadi tadi misalnya ini jadi ceritanya agak nyambung sedikit mas Yusuf cerita wah saya kebetulan lagi ngamatin daerah pinggiran eh ternyata ada letupan di Kalian. daerah tengah begitu ya nggak apa-apa itu sebabnya kita semua bekerja sama saling melengkapi data begitu kan ya semua ngelihat ke tengah nggak ada yang lihat prominensa dan sebaliknya jadi, dengan bekerja sama, kita saling melengkapi informasi ini, dan ujungnya adalah uh, kita menjadi punya uh, pengetahuan lebih baik tentang perilaku matahari, dan pada akhirnya kita bisa punya program mitigasi yang lebih baik. Jadi, hmm. kalau matahari kita prediksi... Jadi tadi apa namanya? prominensa itu orang sudah prediksi sebetulnya. Kemungkinan ada dua sunspot bersatu dia akan menghasilkan lonjakan energi yang besar dan kalau dia sedang menghadap ke bumi permukaan tersebut maka berapa lama lagi berapa hari lagi energi tersebut akan pada akhirnya tiba, tiba. di permukaan bumi. Nah, itu, jadi itu mengizinkan orang untuk menyusun langkah-langkah mitigasi proteksi yang harus dilakukan apakah listriknya dimatikan oh, dulu dan lain sebagainya mm -hmm. jadi uh, dan juga apa-apa yang sekarang uh, orang uh, kelompokkan masukkan dalam keranjang besar yang disebut climate change mm. begitu kan ya yang disebabkan oleh matahari jadi uh, ya jelas kita kita semakin paham matahari kita ini perlu punya gimana semakin banyak manusia di bumi yang harus diproteksi tentu saja makhluk hidup lain jadi kita kita perlu tahu matahari kita ini seperti apa perilakunya. Hmm. Mungkin hmm. seperti itu mbak Ayat, nih Mas Yusuf ya. Iya. Ya. Ya, nah. nah, ini ya. tadi uh, uh, saya cerita ada filter yang lain. Tadi hmm. Bu Nana sempat bilang kita sebenarnya bisa memprediksi walaupun waktunya persisnya kapan kita tidak tahu. Nah pada panjang gelombang lain ini pada panjang gelombang kalsium uh, agak keunguan warnanya, violet uh, ke ultraviolet. Itu kita bisa lihat, ini fitur matahari agak berbeda. Ada seperti ada warna terang, ini yang biasanya kita sebut pledges. Nah, pledges ini umurnya bisa beberapa hari atau beberapa minggu, sampai beberapa minggu. Nah, biasanya sebelum bintik matahari terbentuk atau sebuah flare terjadi, itu pledges ini muncul dulu. Jadi, ini sebuah medan magnet yang aktif sekali. Yang biasanya menjadi prekursor dari bintik matahari, nah, jadi umurnya be beberapa hari sebelum bintik matahari, dan beberapa hari setelah bintik matahari terjadi. Jadi, yang kemarin flare-nya itu terjadi di daerah ini, di daerah hmm. yang terang uh, tengah ini, di tengah hmm. ya, itu. Uh, Gerombolan-gerombolan itu masing-masing ada nomornya ya Mas Yusuf ya. Iya betul. Jadi kemarin betul. beberapa hari yang lalu kita sempat lihat yang tadinya ada dua kelompok yang lumayan terjauh terpisah. Beberapa mm -hmm. hari kemudian kelihatan mereka sudah relatif mendekat gitu-gitu. Nanti ya. suatu hari bisa merge akibatnya dia harus dikasih nomor yang lain lagi. Iya. <laughs> nah, ya, uh, memang ada konvensinya Bu Nana. Nomorannya ya. sekarang kebetulan yang merge kemarin itu 30 60 dan 358 kalau saya tidak salah ya. Iya betul 358 ingat. Iya yang dua, dua dua grup bintik matahari ini. Iya. Uh -huh. Ya. jadi melihat dengan panjang gelombang yang berbeda kita melihat hal yang lain juga betul. sebetulnya ya. Informasi ya. yang berbeda juga yang bisa uh -huh. kita dapatkan dan uh -huh. ini ya menegaskan penting sebetulnya ya, melihat uh, satu fenomena atau satu objek melalui berbagai panjang gelombang ya. uh, yang berbeda, begitu ya. ya. Nah berbicara panjang gelombang yang berbeda, multi panjang gelombang, beralih ya ke cerita lain. Hampir dua pekan yang lalu kita mendapatkan hasil pertama dari teleskop. Uh, luar angkasa web gitu ya web yang digadang sebagai teleskop luar angkasa yang paling canggih e, merilis beberapa foto pertamanya kepada publik dan wah e, oh ini luar biasa sekali ya foto-foto yang kemarin dirilis oleh oleh web gitu ya nah web e, secara spesifik bekerja pada panjang gelombang inframerah dan Diharapkan dengan uh, ini bisa membuka akses kepada gambaran alam semesta yang mudah, Bu Nana. Uh -huh. Nah, jadi katanya, bila diibaratkan dengan Hubble, kita bisa melihat uh, diri kita saat usia satu tahun, maka dengan web kita bisa melihat gambaran kita saat kita berusia satu hari setelah dilahirkan. Nah, mengapa astronom membuat teleskop ini secara spesifik bekerja pada panjang gelombang inframerah, Bu Nana? Uh baik, terima kasih banyak Mbak Yatni. sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan itu mengapa secara spesifik kita uh, orang desain mm -hmm. uh, James Webb Space Telescope untuk bekerja utamanya pada panjang gelombang inframerah mungkin saya boleh uh, menunjukkan sedikit apa sih yang dibicarakan panjang gelombang elektromagnetik jadi cahaya adalah salah satu bentuk gelombang elektromagnetik, in fact cahaya adalah kurir dari uh, energi elektromagnetik, energinya nggak satu, uh, nggak nilainya cuma satu, tetapi bisa merentang dari energi yang sangat rendah hmm. itu berasosiasi dengan panjang gelombang. Kalau kita lihat ini sebagai gelombang, panjang gelombang yang panjang, panjang itu dari puncak ke lembah sampai puncak lagi itu jaraknya panjang, jaraknya jauh, bisa sampai di sini ribuan meter. Tetapi uh, gelombang elektromagnetik juga bisa punya panjang gelombang yang sangat pendek. Pendek. Jadi antara uh, puncak, lembah sampai ke puncak berikutnya itu rapat sekali. Jaraknya bahkan hanya 10 pangkat minus 12 meter. Artinya ada 0 jadi desimal dengan 11 angka 0 berderet-deret baru diikuti angka 1 sampai pilih 1 sampai 9 ya. gitu ya. Jadi ini super super pendek. Nah. Uh, panjang gelombang yang pendek sekali berasosiasi dengan energi hmm, yang hmm. sangat tinggi dan itu adalah ada pada uh, pancaran sinar gamma, sinar X dan seterusnya. Lalu yang panjang gelombang yang sangat panjang yang ukurannya bisa ribuan meter tadi itu kita indera pada panjang gelombang yang kita sebut sebagai panjang gelombang radio. radio. Nah kita sendiri dengan mata kita hanya bisa lihat yang sempit sekali yang di sini disebut sebagai visible. Jadi ini kalau kita andaikan ini sebuah piano, ada 88 tuts ya, 88 keys. Dari sini sampai sini. yang visible ini, sempitnya itu hanya sekitar setengah. Setengah tut saja, setengah nada saja. Jadi sedikit sekali sebetulnya yang kita bisa lihat dengan mata kita sendiri. Padahal orang tahu, jadi tadi tadi Mas Yusuf sudah ceritakan kalau kita lihat pakai filter ini, hmm. itu artinya maksudnya apa sih? Oh kalau kita pilih di, dilihat pada panjang gelombang hmm. yang lain lagi, hmm. jadi satu filter satu panjang gelombang itu kita bisa lihat fenomena yang hmm. berbeda karena dia mewakili proses fisik yang berbeda atau partikel yang berbeda. Jadi kita pikir alam semesta nggak mungkin lah hanya ada panjang gelombang yang hanya bisa kita lihat, lihat. ya, pasti melebar seperti ini. Nah, um, panjang gelombang yang yang uh, dicakup oleh Hubble Space Telescope itu mencakup ultraviolet sedikit, visible utamanya, dan infrared sedikit. Padahal, alam semesta kita itu mengembang. Nanti, saya akan ceritakan seterusnya, dan uh, nanti saya lewat langsung saja ke sini, Mbak Yatni. Ya, mm -hmm. alam semesta kita itu mengembang, Mbak Yatni. Jadi ini saya bawain mainan ya, nah. ah, gitu. Jadi bukan hanya galaksi-galaksi uh, ini jadi bergerak saling menjauh karena alam semesta terus menerus mengembang dengan umurnya, tapi juga cahaya tadi ini mudah-mudahan bisa kelihatan ya teman-teman. Ini -teman. saya bi bikinkan dari kawat yang suka dipakai untuk mengikat-mengikat nah, bungkusan roti nah. gitu ya. Nah itu kalau kita kita uh, ikuti dia, uh, panjang gelombangnya itu menjadi terstretch ketika alam semesta mengembang. Jadi, energi uh, yang datang dari sebuah sumber cahaya Kaya. yang tadinya sangat tinggi, ketika cahaya itu dat datang dari sumbernya yang jauh menuju kita, mengikuti mengembangnya alam semesta, hmm. dia menjadi bergeser ke arah panjang gelombang Kaya. yang lebih panjang atau energinya turun. Nah, itu sebabnya uh, orang pikir, oh pada baiknya kita periksa juga panjang gelombang, gelombang yang lebih. lebih panjang atau energi lebih rendah. Karena dengan itu kita bisa melihat apa-apa yang lebih banyak yang tidak bisa kita lihat di visible. Nah, itu sebabnya karena panjang gelombang yang lebih panjang itu salah satu yang paling dekat adalah inframerah. James Webb Space Telescope itu diberi amanah untuk bisa mengamati pada utamanya infrared. Gak. Jadi Baik, kamera-kameranya maupun seluruh perangkat spektrografnya itu adalah spesifik untuk inframerah. Mm -hmm. Gitu? Um, ya. Uh, baik, nah ada di mana James Webb ini, Bu? Nah, si James Webb Space Telescope itu sekarang dipanggilnya Webb biar kita nggak ya. kesleo-sleo <laughs> lidahnya repot gitu. Um, infrared eh uh, dia lumayan rentan uh, temperatur, temperatur. Dia, dia, dia bisa nangkep dengan sangat baik memang perlunya itu, jadi dia harus diletakkan di tempat yang relatif terlindung, nggak terganggu oleh berbagai uh, radiasi yang datang hmm. dari bumi sendiri, begitu, sehingga dia dikirimkan jauh, lumayan jauh pada jarak yang sekitar empat kali jarak bumi Bum. ke bulan, jadi ada sekitar satu setengah juta kilometer dari kita. Matahari masih jauh lagi ya, 150 juta kilometer. Jadi, web ada di sini. Di satu titik yang orang secara uh, mekanik disebut sebagai titik Lagrange kedua. Titik yang setimbang antara gravitasi dari sini, dari sini. dia tuh sini tuh praktis setimbang banget. Jadi, dia nggak uh, geser-geser banyak. Walaupun misalnya dia kesenggol apa dikit, ya bisa goyang dikit, kembali lagi ke situ. Jadi, uh, dia ditempatkan. Uh, pada posisi yang stabil dan menyebabkan dia bisa konsentrasi orang hmm. lalu merancangnya udah nggak usah dipindah pindahin di situ aja tetapi uh, teleskopnya akan dipakai untuk mengamat seluruh langit hmm. gitu jadi orang fokus untuk bisa mengoperasikan arahan teleskopnya arahan semua barang-barang yang lain mekanisme pendinginan ya kan radiasi itu tidak nol sebetulnya hmm. tetap ada sehingga Uh, supaya detektornya betul-betul sensitif akurat dia selalu didinginkan hmm. Nah untuk itu dia dilindungi dari banyak sekali uh, kemungkinan radiasi yang datang dari matahari dari dari bumi sendiri jadi itu letaknya jauh di titik Lagrange 2 sekitar satu 1,5 juta kilometer dari kita hmm. ya Nah Ya, ini bisa dilihat perbandingan antara posisi Hubble dan juga web gitu ya. Posisi Hubble yang masih galeri kalau mau orbit, uh, Oh iya, ada Matahari oh. Mas Yusuf. Ya. Baik, baik. Ambil. Uh, sebentar. Begitu saya bilang ada Matahari hilang lagi. Jadi oh, okay. sempat ada Mataharinya jadi saya mau interupsi tapi sekarang sudah tertutup lagi. Ya boleh dilanjutkan, Bu Nana, silakan. Baik. Uh, <laughs> jadi uh, silakan interupsi kapan aja uh, Mas Yusuf ya. Uh, matahari takes precedence. <laughs> nah tadi uh, saya katakan bahwa alam semesta kita memula, memuai dan ketika uh, itu terjadi, foton itu atau cahaya jalan dari suatu sumber ke kita. Cahaya walaupun jalannya cepat tetap saja terbatas bukan bukan infinite Instant, ya hmm. jadi 300.000 km ribu kilometer per detik semakin jauh sumbernya semakin lama waktunya waktu. yang dia butuhkan makin panjang sampai ketika si foton itu tiba di mata kita makin. dia sebetulnya sudah mengarungi waktu yang panjang mengarungi semesta yang besar jadi foton yang akhirnya tiba di mata kita itu sebetulnya foton yang datang ketika si benda itu umurnya masih sekian waktu yang lampau. Hmm. Ketika kita bilang sekian waktu yang lampau, sebenarnya berapa? <guluh> Kalau matahari dari Mas Yusuf uh, apa namanya? Uh, bilang ketutup awan. Nah, begitu. Nah, ini dia ya. Nah. Begitu dia nggak ketutup awan, itu sebetulnya cahaya yeah. matahari 8 Lampen menit real. yang lalu. Yeah. Itu bukan bukan in, bukan Instant. sekarang <guluh> <juga> gitu ya. <guluh> okay, ya silakan Mas Yusuf. Uh, sambil cerita aja Bu Nani saya takutnya belum stabil. Baik. Nih. Ya, nggak apa-apa. Berarti kita kita sambungan ceritanya. Kalau dari matahari, cahaya butuh waktu 8 menitan. Jadi, ini adalah foto matahari Sebetulnya 8, ya, menit, yang 8 lalu. menit yang lalu. Nah, kalau kita lihat galaksi atau apa, dia bisa, waktu yang dibutuhkan itu bisa jutaan tahun, bahkan hmm, miliaran tahun. Jadi, cahayanya mewakili uh, uh, periode... Ketika alam semesta masih, masih muda, muda sekali. Jadi hmm. ini disebutkan kalau um, uh, Chandra, uh, teleskop Chandra itu sensitif terhadap sinar X. Okay. Ya, jadi dia yang relatif dekat dengan kita. Nah, sementara Hubble Space Telescope itu sudah lumayan jauh di sini. ya. James Webb itu uh, tadi uh, Mbak Yatni bilang uh, bisa, dia bisa beberapa miliar tahun hmm. yang lalu juga sih. Tetapi uh, ke, ak, ke, tingkat akurasi ketajamannya itu uh, di, dilampaui sekarang oleh web. Bukan hmm. hanya jangkauan umur ke, ke alam semesta ini, tapi juga tingkat akurasi uh, cahayanya. Nah, ini Mas Yusuf sudah mencari matahari kayaknya. Jadi kita bisa langsung lihat matahari-matahari yang lain atau Mas Yusuf mau masuk? Eh... Hmm. Uh, saya cerita saja bu. Ini ya, gambar matahari pada panjang gelombang hidrogen alfa. Fotonnya 8 menit yang lalu dari mataharinya. Uh, ini di sebelah timur tampaknya ada prominensa baru ini. Hmm. oh wow. iya. Bisa lihat ya. Bisa lihat ini ya ada, di bagian bawah ya. ya. Bagian bawah ini ada lonjakan materi baru. Ya, silakan dilanjut Bu Nana. Ini saya takutnya belum stabil. Ya, baik. Saya uh, langsung tunjukkan ke beberapa gambar spektakuler, uh, Mbak nih yang diluncurkan tanggal 12 Juli, Juli lalu. Hmm. Uh, apa yang spektakuler tentang gambar ini? Mungkin yang menarik, ya tentunya, kalau kita lihat begitu saja adalah langit yang sangat cemerlang hmm. dan bintang-bintang yang cemerlang begini. Lalu ada... Seperti tabir di sini, ini apa tuh ya? Ini adalah debu yang tebal sekali, uh, yang ternyata ada banyak sekali di seluruh semesta. Semesta dekat maupun semesta yang jauh, jauh yang merupakan uh, isi yang diffuse dari alam semesta ini. Jadi, alam semesta ini nggak berisi, hanya bintang, bintang. yang wungkul-wungkul, galaksi, tetapi juga diisi oleh materi yang diffuse, sebarannya gas maupun debu, debu seperti ini nah perkaranya adalah ini debu itu uh, menyerap cahaya jadi. akibatnya ketika ketika dia lewat debu dia bisa sangat dilemahkan kita jadi uh, menjadi lihat hmm. menjadi lebih redup atau sama sekali tidak lihat hmm. jadi nggak ada yang kita lihat begitu ya nah kalau misalnya seluruhnya terserap ya seperti ini jadi ini adalah dua foto ke arah yang sama, tetapi yang sebelah kiri adalah pada panjang Aduh. gelombang tampak yang visible tadi, yang sebelah kanan adalah pada panjang gelombang inframerah. Jadi kita bisa lihat bahwa debu ini menghalangi sebagian bintang-bintang yang ada di belakangnya. Nah, ketika orang lihat arah yang sama menggunakan infrared, wah ternyata banyak sekali bintang. Bintang yang begitu. Nah, jadi uh, itu sebabnya gambar ini menjadi menjadi spektakuler karena tanpa James Webb Telescope, kita mungkin nggak bisa lihat ini bintang-bintang ini. Ya. Nah, um, di, di, yang menarik adalah bintang-bintang itu kebanyakan lahir dalam selimut debu. Salah satu trigger untuk sebuah kumpulan gas hidrogen itu lalu berkumpul terus adalah ikatan Hidratasi. gravitasi. Ini harus ada yang men-trigger. Dan agar yang membuat suatu struktur debu adalah membantu. Jadi akibatnya debu berasosiasi dengan tempat kelahiran bintang hmm. baru. Akibatnya bintang-bintang e, baru jadi e, tersamar kalau kita mau lihat lewat Hubble Space Telescope atau bahkan teleskop yang ada di bumi. Hmm. Nah, e, James Webb Telescope mengizinkan kita untuk lihat kalau kita bilang stellar nursery tempat kelahiran, kelahiran bintang, bintang, bintang yang sangat-sangat menakjubkan gitu. Iya jadi ya sebetulnya bintang ini e, ketika Hubble mengamati, bintangnya sebetulnya ada ya, Bu. Oh, iya. Ya. Hanya ya. Karena, ya. karena tidak bisa melihat menembus ke uh, debu kedebu yang, uh -huh. yang tebal sekali, yeah. akhirnya itu tidak teramati. Nah, mungkin yang menarik adalah di setiap citra uh -huh. uh, bintang yang ada di gambar web, uh -huh. itu bintangnya akan kelihatan ada spiky-spiky-nya. Nah, yeah. dan kalau kita lihat di gambar yang ini, spiky akan berbeda, begitu ya. Nah, barangkali Mas Yusuf bisa cerita dari segi Teknis ah, uh, ini, astronomi oh, ini apa ini uh, spiky spiky yang ada di dalam ah, gambar? Iya. Apakah ini ditambahkan oleh astronom untuk membuatnya lebih dramatis atau bagaimana? Iya, nah ini bisa kita matip uh, fenomena seperti itu sebab cahaya itu menabrak sebuah tepi. Nah ini yang biasanya kita kenal dengan uh, diffraction spike spike itu apa ya uh, jarum difraksi wow. ya yeah. nah, jarum difraksi. Nah kalau dulu Hubble itu bentuknya uh, kebetulan di depan uh, apa maaf uh, Hubble itu kan cermin ya cermin jadi mm -hmm. cahaya masuk ke cermin utama kemudian dipantulkan Pantulkan. ke cermin sekunder kemudian dipantulkan lagi ke uh, detektornya. Yes, nah cermin sekundernya ini kebetulan itu pemegangnya berbentuk Plus seperti ini, oleh karena itu e, polanya berbentuk e, salib plus gitu ya. Nah, hmm. kalau James, James web, e, web itu pemegangnya ada tiga, pemegangnya ada tiga, kemudian e, cerminnya itu tidak bukan lingkaran, tapi ada heksagon seperti itu ya. Jadi, gabungan hmm. antara pemegang pemegang sekundernya dan bentuk. Cerminnya itu menghasilkan uh, pola spike 6 seperti ini. Nah, teman-teman hmm. nanti yang punya kamera, punya kamera DSLR misalkan, dicoba saja. Coba dibikin bukannya kecil sekali, nanti kan ada diafragma dari lensanya ya. Diafragma dari lensa itu, itu akan menghasilkan spike yang sama. Jadi kalau uh, diafragma tersusun dari 6 elemen misalkan nanti ada bisa ada 12 spike kalau uh, lebih banyak lagi elemennya spike-nya akan lebih banyak ini lagi lebih jadi banyak. ini sebenarnya uh, fenomena tabrakan cahaya saja bayangnya hmm, iya. jadi ya secara sains sebetulnya informasinya tidak ada yang terpengaruh ya iya. dari, iya. dari 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 fenomena ini jadi yang 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 penting adalah kita kita tahu uh, setup teknis sistem optik kita seperti apa, begitu kan? Hmm. Sehingga dia akan menghasilkan citra yang tidak natural hmm. itu apa? Nah, kemudian <laughs> orang berusaha mengenalinya ya. Jadi bukan bintangnya cerah. <laughs> gitu. ya. <laughs> ya. nah, semakin nah, ya, yang semakin besar pakai akan ya, semakin terang itu si hmm. spike-nya kan? Hmm. Betul. Biasanya mengamat dengan menggunakan lensa refraktor. Misalkan di teleskop cais, teleskop cais itu tidak akan ada spike seperti ini. Hmm. Teleskop besar. Oh, di, karena di langsung itu, ke ya, lensanya begitu. Iya, tidak ada, tidak ada yang menabrak cahaya. Memang ada, ada, ada sebenarnya ketika, ya ketika ada tepian gitu, harusnya ada pola difraksi, tapi efeknya jauh lebih kecil dibanding hmm. e, teleskop cermin yang ada pemegangnya nah ini menarik jadinya ya ketika orang melihat gambar-gambar uh, luar angkasa dengan melihat pola difraksi yang ada pada 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 bintang orang sebetulnya sudah bisa mengetahui ini gambarnya diambil oleh teleskop uh, web atau teleskop hmm. Hubble sebetulnya ya jadi yeah. ini signatur dari masing-masing teleskop juga sebetulnya yeah. oh, ya Menarik sekali. Walaupun teknis ya, yang mm -hmm. yang yang menarik adalah bisa, bisa saya mungkin loncat ya, mm -hmm. bisa memperlihatkan gambar yang ini juga di mana ada spike yang lumayan besar, besar. Tapi yang lain kok ada nggak ada spike-nya? Mengapa? Mm -hmm. Karena jenis objek sumbernya mm -hmm. ya sesuatu yang point source, jadi benda sumber titik atau benda yang lebih extended, yang cahaya terdistribusi agak melebar begitu, tuh cenderung untuk tidak, tidak. menghasilkan oh. spike. -nya. Spektakuler. Jadi hmm. orang tahu mana yang cepat-cepat bisa membedakan mana yang bintang, bintang? latar depan, betul. Mana, mana yang, yang galaksi. Betul. Atau ya, jadi waktu Hubble Space Telescope juga begitu ya, jadi ada wah, satu kerumunan galaksi banyak, terus ada yang begini-begini berapa biji, ya, itu udah langsung itu tahu adalah bintang latar, latar depan. depan. Nah, atau point source yang lain, hmm. seperti misalnya mungkin kuasar atau apa, tetapi kuasar kan jauh lebih redup daripada bintang latar depan. Hmm. Jadi kecerlangannya maupun fitur image-nya bisa dengan dengan cepat membuat orang membedakan dia lagi lihat apa betul sekali ya, ya. oke barangkali nah sudah ada gambar yang baru lagi nih nah dia iya. bisa ini adalah uh, nebula southern ring gitu ya atau sebetulnya uh, planetari nebula ya Bu Nana uh -huh. ya walaupun namanya planetari sebetulnya objek ini bukanlah sebuah planet gitu ya uh, Astronom zaman dulu melihat objek ini bentuknya bulat saja, jadi mereka menganggap itu adalah uh, sebuah planet. Nah, namanya ya menempel sampai sekarang planetari nebula. Gitu. Jadi apa sebetulnya planetari nebula, Bu Nana? Dan apa persisnya yang dilihat web ini? Uh, ya kita tadi sebut banyak tentang bintang lahir. Mm -hmm. Nah sekarang bintang lahir yang menjadi dewasa, pada akhirnya dia akan uh, perlu uh, selesai sebagai bintang mm -hmm. karena sudah tidak punya lagi bahan bakar untuk melanjutkan reaksi nuklirnya. Macam-macam yang akan terjadi pada pada uh, tahap akhir hidup sebuah bintang. Dia bisa hanya uh, memupuskan saja bagian luar dari uh, badannya Banyak. seperti yang tadi disebut planetari nebula, mm -hmm. bisa juga dia meledak. Hmm. Bisa juga dia meledak sangat dahsyat dari nova menjadi supernova begitu. Nah, ini adalah contohnya ketika sebuah bintang itu mengakhiri masa hidupnya dengan melontarkan isi uh, masakannya uh, reaksi nuklirnya selama dia hidup dan pada saat itu dia mendorong seluruh uh, uh, lingkungan mm -hmm. dia jadi ada gas ada yang lain dia dorong keluar nah, jadi ini adalah bentuk dari dorongan tersebut mm -hmm. nah mm -hmm. kita lihat kita bisa bayangkan apa yang didorong mungkin akan mampat di suatu sisi bergantung kepada kecepatan dorongannya bergantung pada berapa kerapatan mm -hmm. materi yang didorong. Nah, ini adalah gambar yang biasa kita lihat menggunakan visible. Tapi ketika web lihat ini, yang kita lihat adalah tadi itu lapisan debu, lapisan gas yang sangat tebal sehingga orang bisa punya bayangan tiga dimensional mm -hmm. yang lebih baik, yang lebih akurat. Itu buat apa sebenarnya? Bukan sekedar foto yang bagus tentu mm -hmm. saja foto yang bagus menyenangkan kita semua dan membuat masyarakat uh, bisa melihat ini ikut mm -hmm. gembira dan seterusnya. Tetapi untuk kita yang bekerja di astrofisika ini membantu kita untuk menyusun mekanisme detail dari dari uh, peledakan tadi, pemupusan tadi seperti apa. Um, matahari kita adalah bintang juga yang suatu hari akan harus menempuh saat akhir ini, begitu. Ya, dia akan menjadi uh, apa? gitu ya, hmm. Dia akan hmm. menjadi planetarium bila orang duga karena masanya hmm. yang tidak terlalu besar, tapi di lain pihak juga. Uh, kita ingin tahu planet-planet ini nasibnya seperti apa. Bumi akan ya nasibnya seperti walaupun itu masih juta miliaran tahun, tahun lagi, tapi punya gambaran yang bagus tentang masa depan Matahari adalah sesuatu yang saya pikir bukan hanya untuk kita ketahui, tapi dekat di hati kita. Ini Matahari kita, sumber energi kita. Ya, selain tadi dinamis, tentu saja ternyata uh, apa ya, tidak kekal ya Bu ya. Tidak karena ada yang kekal. Bahan bakarnya juga terbatas, tentu saja dia akan uh, apa? bisa bersinar juga dalam waktu yang terbatas juga. Ya? ya. Nah, yang menarik lainnya di foto ini adalah di sebelah kanan, di pusat dari planetari nebula itu hmm. sebetulnya kita bisa mengamati adanya dua bintang begitu ya. Jadi di di gambar yang sebelah kanan barangkali lebih lebih jelas hmm. itu di uh, menggunakan instrumen inframerah yang lebih panjang dibandingkan hmm. yang kiri gitu. Jadi sebetulnya uh, Bintang yang ada di tengah itu satu bintang yang lebih redup itu merupakan bintang bintang awal yang kemudian menjadi nebulanya, sementara bintang pasangannya adalah bintang yang lebih terang. Ini bintang yang lebih muda dari bintang yang uh, yang menjadi planetari nebula. Jadi menarik gitu kita bintang. bisa melihat dua dua bintang yang secara terpisah gitu ya dan ya. Ini juga menunjukkan sebetulnya memang umum ya bintang itu berpasangan di langit ya. tidak tidak tunggal ya. gitu. Eh, itu itu ya adalah salah satu topik riset unggulan ketika observatorium ini didirikan mm -hmm. mengamati bintang ganda, ganda mm -hmm. bintang yang berpasangan. Iya dan bintang ganda juga apa memiliki peran yang besar sekali terhadap uh, apa evolusi, evolusi, evolusi teori evolusi ya. bintang. Baik, ada gambar yang lain, Mbak. Nah, yang gambar nah. yang lain, kita dari uh, uh, Bintang, kita keluar dari galaksi kita menuju galaksi-galaksi yang ada di luar, yang uh, menjadi objek uh, pengamatan web yang disebarkan kepada kita adalah seharusnya Stefan Quintet, mm -hmm. yaitu adalah lima galaksi yang berinteraksi dekat sekali, Mbak. Yad, nih. Saking dekatnya mereka berinteraksi mereka sampai bertukar materi mm -hmm. jadi ada satu galaksi ini sampai antenanya ketarik ke sana nah, kalau itu terjadi dia bisa uh, melontarkan materi atau menarik materi dan ini misalnya daerah-daerah yang di mana terjadi uh, perpindahan materi yang sangat ekstrim kecepatannya sehingga terjadi shock mm -hmm. materi yang tadinya renggang nyantai-nyantai aja kedorong sana sini dan itu membuat mereka menjadi lebih mampat dan menge me mengefektifkan proses pembentukan bintang. Jadi, kita lihat ada banyak sekali bintang baru mm -hmm. akibat uh, interaksi yang sangat intensif antar galaksi-galaksi ini. Iya, jadi ya, sudah bicara galaksi. Artinya, ini adalah uh, lokasinya di luar dari galaksi. Kita, kita, Sementara kita, 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 kita. Ya, kita. Mm -hmm. kita di dan kita, uh, dan Nebula Karina itu masih berada di, di dalam rumah galaksi kita. Mm -hmm. Baik, jadi sudah lebih lebih jauh dan citra ini sebetulnya tersusun atas uh, gabungan dari seribu citra yang terpisah. Jadi memang gambaran mozaik, jadi besar sekali dan satu citra yang komplit ini seukuran 150 juta piksel Bagaimana? Yeah. Ya, da pencitraan astronomi ini datanya besar-besar Sekali ini <laughs> satu ya. image gini puluhan mega nih. <laughs> Karena kita mau, uh, uh, apa namanya, betul-betul uh, resolusinya iya, baik, ya. baik uh -huh. dari secara spasial uh -huh. maupun ke tingkat kecerlangan kontrasnya tuh -huh. bagus sekali. Baik, mungkin kita lanjutkan ke citra berikutnya. Nah, citra tadi berikutnya ini sudah... adalah tadi kita sudah senggol sing ini sedikit uh -huh. karena kita mau lihat soal spike ini. Tapi uh -huh. ini adalah galaksi, kecuali beberapa bintang latar belakang, uh -huh. ini adalah semuanya galaksi, dari galaksi yang dekat sampai galaksi yang jauh sekali. Dan yang menarik adalah uh, gimana kita tahu jauh dekat mm -hmm. ya karena cahaya-cahaya mm -hmm. itu bukan hanya kita kumpulkan cahaya tapi kita juga urai mereka terhadap panjang gelombangnya Lombang. tadi. Nah panjang gelombang yang sudah mengikuti tadi terstretch cukup banyak kita akan tahu oh, dia datang dari tempat yang lebih jauh. Ya? Mm -hmm. Terstretchnya nggak terlalu banyak kita tahu dia ada di tempat yang mm -hmm. lebih dekat. Nah dari situ kita bisa tahu mana yang dekat mana yang jauh dari gak? citra ini. Dari citra ini juga ada beberapa hal yang menarik. Bukan hanya menarik, uh, tapi juga untuk saya dekat di hati. Karena kebetulan uh, ini adalah citra, ini sama semuanya, strip-strip ini, uh, adalah proses pelensaan gravitasi yang memunculkan citra multiple. Citra yang banyak dari satu sumber saja. Dia dilewatkan oleh masa yang besar. Dan menurut teori gravitasi Einstein, dia menghasilkan citra yang banyak dari satu sumber saja. Nah, proses lensa gravitasi ini Bukan hanya membuat kita bisa melihat citra yang banyak dari satu sumber, tapi membuat kita bisa memper, mengestimasi. Orang ini segini, kerumunan ini berapa toh masanya. masanya. Hmm. Karena dia bisa menghasilkan citra yang jumlahnya tertentu, orientasi yang tertentu, hmm. kecerlangan tertentu, bergantung pada distribusi masa di sini. Yang ada di nah, itu betul. Jadi, membuat kita bisa garasi. untuk satu kompleks kecil segini, kita bisa punya estimasi masa yang baik di situ hmm. ada berapa. Hmm. Ada berapa kilogram, berapa mm -hmm. ya, satuan masa yang kita biasa pakai sekian masa matahari, matahari. gitu ya. Mm -hmm. Tapi paling tidak kita tahu bahwa uh, ada cara untuk mengestimasi karena orang tanya isinya, alam semesta isinya berapa. apa, beratnya berapa. Nah ini adalah salah satu cara untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. -pertanyaan. Mm -hmm. Kita nggak bisa jawab seluruh massa alam semesta, tapi kalau kita punya kepingan-kepingan seperti ini yang representatif kita bisa integralkan. Mm -hmm. untuk bisa dapat gambaran estimasi masa seluruh alam semesta. Iya, jadi luar, luar biasa sekali nih gambar ini gambar nah. favorit saya kalau wah terima kasih. <laughs> Dibilang kalau kita zoom in, zoom in, zoom in lagi, jadi memang tadi Bu Nana bilang nah, setiap titik yang muncul kecuali tadi yang ada spike spike-nya itu sebetulnya adalah galaksi galaksi ya. yang datangnya dari jarak yang sangat jauh. Uh -huh. Setiap uh, semakin Cahayanya redup yang kita lihat di gambar itu sedikit banyak menggambarkan bahwa semakin jauh juga galaksi eh. yang ada di sana eh. bayangkan galaksi itu adalah sebuah sistem bintang yang bisa berisi puluhan hingga ratusan miliar bintang di dalamnya hmm. saja Bu Nana jadi luar biasa sekali dalam satu gambar dan gambar ini merepresentasikan area yang kecil sekali. sekali sebetulnya di langit. Kecil sekali hanya sekira-kira se, se selebar diameter pensil. Jadi mayatnya ada pensil boleh saya pinjam. Ini yang namanya uh, pensil beam survey. Jadi kecil sekali aja segini. Ini lebar sudut segini terus terus terus, terus, terus ke sana. Nah kemudian dia mengumpulkan seluruh cahaya dari yang dekat sampai yang jauh. Mm -hmm. ya, ya, Jadi ini proyeksi dari ketebalan yang sangat tebal. Betul, makanya disebut sebagai uh, citra medan dalam gitu ya, ya? atau deep field. Betul sekali. Nah mm -hmm. uh, ya kalau dilihat di sini makin di zoom ternyata kita makin banyak yang bisa kita lihat nah, ya itu. Bu Nana. Uh, sampai ternyata kita astronom sekarang menemukan uh, pada citra ini ada galaksi yang yang sekarang memegang rekor sebagai galaksi terjauh yang uh, kita ketahui sekarang ya. dan bisa diukur. Apa ya. ceritanya ini Bu Nah, ini? jadi ini ada medan yang besar yang tadi kita lihat. Kalau kita ambil area yang uh, kita zoom tadi yang banyak mm -hmm. bilang zoom area sekitar ini, jadi ambil mm -hmm. sekeping ini. Di zoom lagi ternyata ada. Jadi ini ya mudah-mudahan kelihatan ada garis ini. Mm -hmm. Jadi area ini di zoom Jauh. lagi ternyata ada satu blob warnanya kemerahan begitu yang setelah orang periksa tadi melihat resolusi spektroskopinya tadi kelihatannya cahaya itu sudah sangat di di, di stretch dimerahkan. Nah, uh, berapa banyaknya dia dimerahkan hmm. digeser tadi itu yang orang sebut sebagai pergeseran merah atau redshift shift yang lambangnya Z ini. Z13 atau Z11 itu dalam model kosmologi yang kita ketahui sekarang itu artinya cahaya ini berangkat ketika umur alam semesta masih mungkin beberapa ratus juta tahun saja setelah Big Bang sekarang umur alam semesta 13,7 miliar cahaya ini berangkat practically 13,5 jadi dia sudah menjalani sekitar 95 persen dari umur alam semesta luar biasa kan? Nah di kosmologi pertanyaannya lebih lanjut ketika alam semesta masih sekitar ratusan juta tahun umurnya setelah big bang kok sudah ada galaksi? Bilansi. Karena tadi Mbak Yanti bilang galaksi itu berisi yep. banyak sekali banyak bintang. bintang jadi bintang itu sudah ada semenjak alam jutaan semesta. tahun setelahnya jadi proses detail itu yang kita ingin tahu hmm. bagaimana bintang itu terbentuk. Dari zaman awal alam semesta sampai sekarang. Apakah ada sesuatu yang berbeda, yang signifikan? Hmm. Bintang generasi awal dengan bintang generasi. Hmm. Nah, jadi web itu mengizinkan kita untuk bisa lihat bintang generasi yang terkini hmm. dibandingkan dengan bintang generasi yang awal sekali. Padahal hal-hal yang sangat berbeda signifikan. Secara signifikan kayak manusia ya. ya. Generasi yang sekarang itu kayak gizinya udah lebih baik, lebih jangkung-jangkung, dan seterusnya. Badannya lebih fit. Dibandingkan dengan orang yang puluhan ribu tahun yang lalu, hmm. mas berbeda. Kalau hidupnya masih pendek dan seterusnya. Jadi kita hmm. ingin tahu adakah hal yang bergantung kepada lingkungan pada saat itu yang mempengaruhi karakter fisik dari bintang yang terbentuk pada periode yang bersangkutan. Melihat lebih jauh, melihat lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Akhirnya kita bisa mencoba merekonstruksi yeah. evolusi yang terjadi yeah. di alam semesta. Dan re rekonstruksi yang detail. Jadi yeah. bukan rekonstruksi yang melewat proses yang general mm -hmm. saja. Karena proses general saja orang sudah bisa lakukan. Mm -hmm. Tetapi yang rinci. Kenapa mm -hmm. ada bintang yang kayak gini? Ah. Kenapa galaksi yang ada piringan? Kenapa enggak? Mm -hmm. Jadi itu kan membutuhkan proses yang rinci. Mm -hmm. Yang bergantung kepada interaksi kompleks antara si benda itu dengan lingkungannya. Gitu. Jadi ya, dengan web seperti membuka jendela lebih lebar lagi ke alam semesta ya Nana. Ya, ya. Baik, mungkin kita lanjut ke gambar terakhir ya. Sebetulnya uh, bukan per se gambar citra gitu ya, tapi yang yang disampaikan atau dirilis pada tanggal 12 Juli ya. itu adalah salah satunya grafik uh, dari pengamatan eksoplanet itu. Ya. Apa sebetulnya grafik ini artinya? Kenapa kok kalau yang lainnya gambar, yang yang selanjutnya adalah hanya grafik. Harusnya ya. sama penting ya dengan gambar yang tadi ya. grafik ini. Ya tadi uh, waktu tour ada disebut bahwa uh, observatorium BOSA menjalankan uh, penelitian tentang planet-planet hmm. yang ada di luar tata surya. Nah, exoplanet ini mengit artinya mengitari bintang lain. Jadi dua pekerjaan yang orang lakukan dan ini adalah yang mirip dikerjakan di sekali dilihat bagaimana fitur perubahan kecerlangan bintangnya kalau ada planet lewat di depan dia hmm. jadi di depan dia di antara kita dengan bintangnya planetnya akan bintangnya akan kelihatan meredup karena hmm. ada yang menghalangi hmm. gitu nah kita sudah lakukan ini cukup baik dan dengan itu kita bisa tahu planetnya itu berapa jaraknya dari bintangnya ukurannya berapa nah yang tentunya menjawab pertanyaan yang lebih menarik lagi adalah Komposisi kimianya di sana gimana? Apa? Mm -hmm. Nah, untuk itu yang, yang dikerjakan adalah spektroskopi. Jadi cahaya dilewatkan ke spektrograf, diurai menurut panjang gelombangnya, dihitung intensitas emisi setiap panjang gelombang. Karena setiap panjang gelombang itu mewakili unsur kimia atau compound mm -hmm. kimia tertentu, orang bisa tahu jadinya. Oh, ada materi apa di sana? Di sini misalnya ada, ada ada air, air dalam bentuk-bentuk compound -bentuk yang sudah kompleks, berapa banyaknya. Jadi bukan hanya tahu jenis unsur kimia ada sana juga kelimpahannya. Memang. Jadi kalau kelimpahannya begini-begini-begini mungkin nggak sih ada makhluk hidup. Nah, itu begitu. Tayo, ya. Ya, jadi pertanyaan eh, ada makhluk hidup nggak di sana? Atau sesuatu bisa hidup nggak di sana? Adalah melihat dulu komposisi hmm. kimia yang ada di atmosfer maupun permukaannya. Jadi web melakukan langkah terobosan ke arah sana untuk bisa tahu mm hal-hal -hmm. sedetail itu. Luar biasa sekali ya. Mm -hmm. Nah kalau tadi kita sudah melihat gambar-gambar web yang uh, mengambil nebula, bintang, kemudian galaksi dan juga eksoplanet. Ya sebetulnya web juga uh, melakukan pengamatan pada objek-objek yang lebih dekat dengan kita eh. ya. Di antaranya adalah planet Jupiter ya. gitu. Nah, ini planet Jupiter kalau diamati dengan web sebetulnya kelihatannya akan seperti ini. Apa gambar-gambar arti gambar ini, Bu Nana? Uh, web karena dia meng mengambil citra inframerah, dia dia sensitif terhadap temperatur yang agak rendah gitu. Jadi yang biasanya akan kelihatan redup sekali divisible dia bisa lihat salah satu yang Ya tentu saja kita tahu Jupiter punya banyak satelit ya. Dan di sini ada beberapa satelit yang mungkin kurang ngetop mm -hmm. gitu sekarang jadi kelihatan. Yeah. Tapi juga cincin. Mm, yeah. uh, cincin Jupiter sudah orang deteksi ketika Voyager lewat. Mm -hmm. Nah kemudian uh, uh, dikonfirmasi, oh iya benar ada cincin, ya, cincin ya, tipis sekali banyak nih. Jadi orang uh, belum tahu kira-kira penyebab ada cincin gimana dibandingkan cincin Saturnus yang sangat spektakuler. Mm -hmm. Jadi, Jupiter lebih besar, tapi kok cincinnya gitu-gitu hmm. ya? Jadi, eh, orang menduga banyak hal tentang proses eh, terjadinya cincin Jupiter. Jadi, ini adalah gambar preliminary. Jadi, orang sebetulnya masih agak ragu, eh, dikeluarin apa enggak hmm. gitu ya. Tetapi, pada akhirnya mereka keluarkan juga gambar ini untuk... Untuk melihat, oh kita lihat sesuatu yang dekat juga, juga yang lebih betul. lebih hmm. uh, akrab dengan kita, tapi ternyata kita belum tahu banyak gitu. mm -hmm. proses Iya proses detail. Wah luar biasa sekali, bu Nana. Nah ini kita banyak cerita tentang pencitraan gitu ya, penggambaran apa merekam gambar dari objek-objek uh, alam semesta gitu. Nah uh, beberapa bulan yang lalu juga kita menerima kabar yang sangat baik sekali dari astronomi, gitu ya, bahwa kita berhasil untuk kali pertamanya mencitrakan atau melakukan pencitraan dari lubang hitam di uh, galaksi rumah kita. Nah, ini kenapa itu menjadi hal yang sangat spektakuler, Bu Nana? Atau kenapa baru bisa dilakukan sekarang? Ya, yeah. uh, jadi ini contoh yang baik mm -hmm. tapi walaupun agak uh, bukan dengan kamera biasa yang melihat mm -hmm. Milky Way memotret galaksi Bima Sakti atau Milky Way sudah menjadi hobi baru yeah. gitu ya, di kalangan <laughs> uh, mereka yang suka astrofotografi begitu kalau langitnya bagus mereka lihat Milky Way tapi kalau kita fokus ke area yang tengah di sini um, ke arah pusat Milky Way orang sudah lama tahu bahwa ternyata di situ ada Lubang hitam yang besar mm -hmm. sekali, orde bisa jutaan kali masa matahari. Nah perkaranya adalah seperti Milky Way, uh, seperti pada black hole yang lain, namanya black hole dia nggak kelihatan, mm -hmm. tapi ada fitur di tepian black hole yang orang sebut sebagai event horizon, oh, mm -hmm. yang orang harap bisa lihat, cahaya di situ redupnya bukan main. Ketika saya masih sekolah, orang melakukan simulasi, seperti apa sih mm -hmm. uh, sebuah black hole itu event horizonnya? Uh, distribusi cahaya, dia diam aja atau sesuatu yang berputar atau apa. Nah, orang akhirnya tahu bahwa terdistribusi dengan tidak merata, bentuknya hampir seperti lingkaran, seperti cincin. Nah, uh, dinamikanya lumayan bergantung pada rotasi si black hole. -nya. Jadi setelah itu, orang siapkan uh, cara untuk mengamatinya, hmm. karena dia redup sekali. Uh, foton dari situ harus dikumpulkan dengan cara yang sangat efisien. Jadi nggak boleh ada teleskop yang nganggur gara-gara pas lagi pas lagi siang. Jadi teleskopnya disebar di seluruh dunia. Jadi selalu ada teleskop yang mengamat ke pusat galaksi. Mm -hmm. Nah, cahaya yang terkumpul dalam seluruh teleskop yang tersebar tadi bergantian mengamat pusat galaksi itu di dikumpulkan, dianalisa dan pada akhirnya mereka bisa lihat ke arah pusat galaksi event horizon uh, black hole kita. Mm -hmm. Nah, ini gambar yang spektakuler. Saya terus terang Uh, terharu sekali lihat gambar ini. Ini bukan sembarang black hole. It's our black hole, hmm. gitu ya. Hmm. Dan bukan black hole kecil. Ini masanya jutaan kali masih masa matahari. Hmm. Nah, jadi ini gambar si black hole di pusat galaksi kita 10 pangkat 6. Jadi jutaan masa matahari itu lumayan besar <laughs> ya, itu Tetapi ada yang lebih besar, besar lagi. lagi. Jadi um, Black hole di pusat galaksi kita itu cuma segini dari black hole M87 yang raksasa gitu, yang ditemukan hmm. yang deteksi lebih awal event horizonnya. Hmm. Okay. Ya saya pikir itu mbak ya ini berita berita besar uh, uh, tahun ini yang membuat kita di astronomi berbesar hati. Hmm. Upaya kita memberikan hasil mimpi kita ternyata bukan mimpi yang mengada-ada. Suatu hari itu bisa tercapai begitu walaupun waktunya bisa lama kayak <laughs> waktu iya, jadi undur-undur berapa puluh tahun puluh tahun ya ya <laughs> tapi pada akhirnya kita bisa selesaikan itu karena kerjasama kesabaran kesungguhan ya. ya ya jadi luar biasa sekali waktu kita ada di sini ya bu em, ya uh, kita bisa merasakan uh, apa uh, hal yang sangat sangat luar biasa dari pekerjaan uh, sains di astronomi. Baik, uh, kita bareng Mas Yusuf kemana nih, Mas Yusuf? Masih Dengan mataharinya. <laughs> mataharinya, apa kabarnya nih? Oke, okay, mataharinya makin mendung kayaknya. Sepert, sebentar lagi akan hujan. Jadi sepertinya tidak boleh lihat tidak bisa lain, melakukan pengamatan. Nah, saya mau cerita yang lain saja oke cerita pendek aja ya kalau nggak di apa ini iya. ya kita uh, kita lihat fenomena lain dari matahari kah betul nah hmm. atau tadi fitur kalau fitur lain dari matahari ya tadi saya menceritakan bahwa uh, be ada beberapa lapisanan dari matahari maaf nah, saya bisa mendengar suara sendiri oke okay. ada beberapa lapisan dari matahari ada fotosfer ada kromosfer Nah, lapi ada satu lagi nih yang di atasnya, ada lapisan yang namanya corona. Nah, corona biasanya paling mudah diamati. Nah, paling mudah diamati ketika terjadi gerhana matahari total. Ini misalkan gambar yang kami ambil pada tahun 2016 ketika terjadi gerhana matahari total di Poso. Jadi ada ada lapisan yang kelihatannya aktif sekali ada seperti bulu-bulu gitu nah lapisan kromosfer ini yang tadi berwarna agak pink, pinkish keunggulan, gitu. Ya. pink pinkan. Iya, uh, kemudian ada ini kebetulan ada prominensa juga pada saat itu. Hmm. Begitu Jadi begitu artinya ini ada, uh, huh. corona ini hanya bisa kita lihat pada saat fenomena gerhana kah? karena ya. oh, matahari total oh, ya. gerhana matahari total spesifik. ya karena memang mm -hmm. uh, lapisan fotosfer itu jauh jauh lebih terang dibanding lapisan-lapisan lainnya terutama mm -hmm. lapisan korona yang yang menariknya mbak Yatni walaupun dia dia apa itu digalahkan cahayanya ternyata temperaturnya justru lebih besar dibanding lapisan lainnya mm -hmm. jadi tadi lapisan fotosfer uh, 6.000 kemudian ternyata semakin jadi menariknya di Matahari itu uh, intinya itu beberapa juta derajat, ya. kemudian makin lama makin dingin, uh, dingin seiring radiusnya bertambah, kemudian pada saat tertentu dia naik lagi. Jadi ketika kromosfer mm -hmm. dia naik lagi, bahkan di di di, di lapisan korona dia bisa satu juta Kelvin uh, temperaturnya. Mm -hmm. Jadi ini yang belum kita bisa jelaskan dengan baik mengapa bisa terjadi perubahan temperatur seperti itu. Oke, okay. nah ini berbicara tentang gerhana matahari total. Nah, tahun depan kita juga akan kedapatan rezeki lagi nih ya. Hmm. Wah, wow, luar biasa hmm. sekali. Jadi pada tanggal 20 April 2023 beberapa daerah di wilayah Indonesia akan kedapatan dilewati, dilewati oleh gerhana matahari total. Jadi kita harapkan ada gambar yang terbaru lagi yang tidak kalah luar biasanya uh, yeah. untuk gerhana matahari total ini ya. Nah yeah. baik, menyambung barangkali tentang matahari ini ada pertanyaan uh, yang disampaikan di YouTube dari Salsabila Ainunisa. Uh, bagaimana cara astronom bisa tahu lapisan-lapisan matahari ini? Bagaimana metode apa metode yang dilakukan? Ya, kalau dari segi pengamatannya ada beberapa hal yang tadi bisa kita lakukan. E, lapisan fotosfer misalkan kita bisa lihat pada panjang gelombang e, putih. E, kemudian lapisan kromosfer bisa kita amati pada saat gerhana atau menggunakan filter lain. Kemudian lapisan korona juga bisa kita lihat pada saat gerhana matahari total. Nah, e, kemudian inti dan lapisan-lapisan lainnya itu e, biasanya kita ketahui lewat sebuah ilmu yang namanya, wah ada ilmu baru lagi nih heliosesmiologi, jadi bukan hanya bumi yang punya seismologi, tapi ternyata bintang-bintang itu juga ada ilmu yang sama. Mm -hmm. Ya, yeah. luar well, biasa sekali. Baik, uh, terima kasih banyak Mas Yusuf ya, walaupun kita nggak bisa lihat matahari, tapi setidaknya kita bisa mengetahui gambaran matahari beberapa hari yang lalu, gitu ya. Iya. Ya. Baik, nah Bu Nana, ada satu pertanyaan lain dari YouTube, barangkali berkaitan dengan alam semesta, gitu ya. Tadi kalau web itu bisa melihat sampai kepada alam semesta muda, nah apakah diharapkan nanti kita bisa mengetahui apa yang sebetulnya terjadi atau gambaran ketika alam semesta lebih muda lagi dari web? Atau bahkan kalau Muhammad Ramdan menyampaikan saat alam semestanya ada di kandungan belum lahir begitu, <laughs> Nana. Ya, itu pertanyaan yang yang uh, filosofis tetapi tantangan teknisnya luar biasa. Mm -hmm. Kita mesti tahu dulu apa sih yang kita uh, pakai sebagai uh, kurir informasi untuk setiap lapisan mm -hmm. tahun tadi, setiap mm -hmm. lapisan waktu. U -u Utamanya adalah foton Kom -kom. partikel cahaya itu ya. Nah partikel cahaya itu yang paling dini dari alam semesta yang kita bisa lihat itu adalah sekitar 300-an ribu tahun setelah Big Bang. Yang kita sekarang kenal sebagai Cosmic Micro Background. Mengapa mm -hmm. disebut micro? Karena dia ya, berpendar pada panjang gelombang mikro. Antara infrared dan radio. Mm -hmm. Ya, uh, Itu ada di seluruh penjuru langit, sifatnya global, jadi orang yakin itu pasti sesuatu yang gejala universal. Global. Hmm. nah, terjadi pada saat alam semestanya dini sekali. lebih dari dini daripada itu, fotonya itu berinteraksi terlalu banyak dengan materi, jadi dia stuck di situ, hmm. dia nggak bisa bergerak jauh. jadi orang berharap untuk bisa dapat informasi yang dibawa oleh yang lain. salah satunya adalah gelombang gravitasi. nah, gelombang gravitasi, eh, orang duga bisa muncul ketika alam semestanya Uh, melalui satu proses yang disebut sebagai mekanisme pengembangan yang inflasioner. Pengembangan yang sangat cepat tiba-tiba mm -hmm. alam semesta mulai dari titik lalu menjadi sesuatu yang berukuran berhingga finite dalam waktu sekitar 10 pangkat -33 detik. Nah, Oke, okay, kita, jadi kedip-kedip kita ah. kedip aja udah kelamaan tuh ya. Nah, dalam waktu yang segitu itu struktur eh uh, Geometri alam semuanya itu terkoyak-koyak. Nah, kalau geometri itu sempat dirusak, salah satu fenomena yang akan muncul sebagai dampaknya hmm, adalah gelombang, gelombang gravitasi. gravitasi. Jadi kalau orang bisa deteksi gelombang gravitasi dari era sedini inflasi, periode inflasi, orang bisa tahu bahwa mekanisme ini sungguh terjadi. Hmm. Jadi kita nggak lihat, dia akan tidak hadir dalam bentuk citra, hmm. tetapi dalam bentuk sinyal. Hmm yang tidak bisa kita uh, ubah menjadi citra. citra. Jadi itu kira-kira seperti itu mbak Yani. Kita mungkin bisa dapat informasi yang mengkonfirmasi betul atau tidak alam semesta mengembang hmm. secara begitu. Berarti dia tidak muncul sebagai apa? Citra-citra ya. yang indah yang kita bisanya akan muncul seperti grafik-grafik gitu. Ya. <laughs> begitu okay. mungkin. Baik, terima kasih banyak bu Nana. Wah ini Mas Yusuf ini uh, live view ini. Iya live view. Nah, ini sepertinya tahu laginya tahu sudah akan berakhir ah, gitu. jadi sudah, sudah akan dibuka berakhir lagi. <laughs> <laughs> ya kita boleh lanjut sedikit mbak Lufi mas Rizky permisi sama yang punya studio kita <laughs> wah ini apa ya apa apa itu yang kita lihat ini? nah ini kita ini sedang matahari melihat... sekarang atau 8 menit yang lalu <laughs> ya ini cahaya matahari yang yang dikirim 8 menit yang Hampir lalu real kemudian time. kita tangkap. Hampir, ya. real time. Hampir real time. Nah ini ini wow. ada terlihat lebih gelap ya. Ini ada sebuah hmm. benang merah yang terlihat yang benang yang lebih gelap. Ini sebenarnya prominensa ini tapi terlihat di arah yang berbeda ya. Jadi ini dugaan saya ini ukurannya besar juga ini nanti kalau kalau dia di berada tepian sana, tapi kita harus nunggu oh, berarti. Ting, sebetulnya itu kan naik ke atas ya, tinggi. Yeah. Hanya kita melihat yeah. melihat yeah. di sisi yang lain jadi tampak seperti mendatar begitu. Padahal sebetulnya yeah. itu naik ke atas dari permukaan matahari. Yeah. Yeah. Coba kita yeah. gerakan di atasnya dulu kita lihat bintik matahari. Bintik matahari. Ini kita tur Masa, matahari, ya. matahari namanya. Tur matahari. Tur matahari. <laughs> Tadi <tuk> tur, tur boska oh, sekarang tur matahari. matahari. <tuk> Yang tadi itu ada... Jadi real ada time, teman-teman. Prominensanya, nah itu ada promenensanya. Oh. Wah, itu oh, ada itu. tuh. Coba Uy. saya gerakan dulu. Nah, di sini juga oh, ada yang cukup ah, besar. ini besar. <laughs> uh, Jadi sebetulnya walaupun... ini adalah keseharian matahari ya? Iya, ini buat setiap matahari hari. ya. Ini pada semangat awal ini biasa-biasa <laughs> aja <laughs> menurut dia. Hmm. Setiap tapi kan kalau itu... saya besar tuh buat matahari pun besar, nggak mm -hmm. biasa. Oke, coba kita Oke. ke daerah yang lain lagi. Ini awannya masih masih cukup tebal sebenarnya. Oops. Nah, jadi ya, ya yang, yang bergerak-gerak di depan itu adalah awan. Jadi ya? gelap itu artinya dia ketutup awan. Jadi tidak ya, seluruh betul. piringan matahari terbuka. Sini, hmm. ini ada ada bintik matahari juga. Sebenarnya, ya, bintik matahari oke. Okay, boleh dilanjutkan, okay. Bayat nih, dan boleh. <laughs> sepertinya sudah tahu kita harus mengakhiri acara ini. Baik, terima kasih banyak Mas Yusuf dan Bu Nana. Maka. Ya, teman-teman, kita sudah berada di penghujung uh, acara. Terima kasih telah setia bersama kami uh, dalam acara pagi hari ini. Semoga sedikit banyak mengobati kerinduan teman-teman uh, terhadap Observatorium Boska ya. Kami berencana untuk menyapa kembali teman-teman melalui pengamatan langit malam. Mudah-mudahan uh, di pekan akhir Bulan Agustus ya, ya, Bu Nana. Semoga langitnya cerah, persiapannya lancar, sehingga kita bisa kembali lagi bertemu walaupun secara uh, daring. Baik, terima kasih, Mas Yusuf. Terima kasih banyak, Bu terima Nana. Kasih Baik, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, sampai bertemu kembali. Salam langit gelap, salam langit untuk semua. Sehat-sehat semua, terima kasih banyak.